akan mengikuti peluncuran dan diskusi buku Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi. Buku ini ditulis oleh Novarianti Yusuf, yang juga sapa Noriyu. Mbak Noriyu merupakan seorang psikiater, penulis, aktivis kesehatan jiwa, dan juga pernah menjadi legislator. Selamat siang Mbak Noriyu yang sudah hadir bersama kami siang ini di sini. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah hadir. Kita akan berbincang lebih jauh. Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi adalah buku yang diolah dari penelitian disertasi Mbak Nova ketika melakoni program doktoral ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Buku ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko gagasan bunuh diri, terutama pada remaja, dan dalam konteks upaya preventif atau pencegahan bunuh diri. Buku ini adalah buku yang berani, yang menyuarakan isu yang tidak mudah tetapi sangat relevan, terlebih di tengah gelombang meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mental. Nah, selamat dan terima kasih sebelumnya untuk buku ini, Mbak Noriyu. Terima kasih. Selain Mbak Noriyu, akan hadir juga bersama kita sejumlah pembahas yang semuanya adalah para perempuan, yaitu pengajar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, Mbak Tia Suci, Ketua Majelis Guru BK Mbak Esther, dan Mbak Patricia, seorang penyintas. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Dari pembicara ini, ya. Dari pembicara ini saya sudah membayangkan obrolan yang penting dan menarik yang akan kita jelang sebentar lagi. Nah, tapi sebelumnya Sobat Buku Kompas, kita akan dengarkan dulu pengantar dari General Manager Litbang Kompas, Mas Ignatius Kristanto. Mas Kris, silakan Mas Kris punya sekitar waktu 5 menit untuk menyapa Sobat Buku Kompas dan para pembicara pada siang hari ini. Monggo. Terima kasih Novka atas waktunya. Selamat siang, salam sehat semua, salam sejahtera. Ada ini Mbak Nova, ada Ibu Tias, Ibu Esther, dan Patricia ya, dan sobat-sobat Kompas yang lain. Kali ini saya akan mewakili pimpinan Kompas untuk memberikan dukungan ya terhadap buku yang sudah lahir dari Mbak Nova. Ini memang buku ini sangat relevan sekali, di mana saat ini generasi muda kita itu kan yang Gen Z kan sesuai dengan yang ditulis Mbak Nova ya, itu ada 68 juta ya kira-kira di sana, dan ini potensi sekali. Tetapi di balik itu kan ada beberapa yang perlu diperhatikan begitu, salah satunya kan kesehatan jiwa di situ. Nah, ada kondisi ini semakin agak ya dalam tanda kutip ya belum mendapat perhatian khusus ketika pasca pandemi gitu ya. Itu catatan dari Mbak Nova beberapa yang sering kali diungkapkan ya di media gitu kan. Pasca pandemi ini menambah semakin menekan untuk perlu diperhatikan pada generasi muda ya di sana. Dan satu lagi sebenarnya kalau menurut catatan kami ya di Kompas ya, yang perlu diantisipasi adalah tekanan-tekanan politik menjelang 2024. Ini pasti nanti akan menambah beberapa informasi-informasi yang pasti akan mempengaruhi ya, di mana konflik-konflik terbuka di internet ya, itu kencang sekali dan ini pasti akan harus mendapat perhatian. Sebenarnya perjuangan dari Mbak Nova ini untuk mengarahkan perhatian semua negara ini pada persoalan anak-anak muda ini ya, soal kesehatan jiwa, itu sudah sejak lama sekali ya. Kemudian beliau coba untuk memperjuangkan di 2014 ya, inisiator terbitnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu. Itu sebenarnya luar biasa perjuangannya. Jadi dari mulai seorang yang psikiater, praktisi ya,
dan mulai keresahan terhadap itu, lalu dia perjuangkan menjadi politisi, sehingga keluarlah sebuah kebijakan. Nah, tentu ini kan undang-undang ini kan sudah banyak kekurangan ya, kurang relevan lagi lah. Kita berharap nih semua apa yang diresahkan oleh Mbak Nova dan munculnya buku ini bisa menjadi sebuah keluaran kebijakan baru nih. Gitu kan, undang-undang yang baru yang sekarang beliau juga apa namanya suarakan di media untuk apa namanya diwujudkan undang-undang yang relevan lagi. Begitu. Jadi selamat buat Mbak Nova ya, terhadap bukunya yang terakhir dari berdasarkan hasil penelitian ya. Itu semoga ini memberikan inspirasi juga dan mendorong kebijakan-kebijakan baru di pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Mas Kri atas sambutannya, dan kita amini juga harapan-harapan Mas Kri soal isu-isu kesehatan mental di Indonesia yang semoga bisa lebih dikedepankan gitu dan diperhatikan begitu ya. Terima kasih juga untuk semua Sobat Buku Kompas yang siang ini sudah dengan antusias bergabung untuk berdiskusi. Sebentar lagi kita akan melakukan polling tentang domisili teman-teman dan topik buku yang diminati. Pollingnya akan muncul di layar Zoom teman-teman sebentar lagi, dan teman-teman tinggal klik saja jawaban yang sesuai. Terima kasih. Silakan operator untuk ditampilkan. Yang ini sudah dengan antusias. Oke, ini saya sudah melihat, silakan diisi teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengisi polling, kita akan segera masuk ke sesi pembahasan dan diskusi buku yang akan dipandu oleh Mbak Arita Nugraheni. Mbak Arita ini adalah seorang peneliti dan penulis di Litbang Kompas, dan ia sering menangani topik riset serta menulis seputar isu-isu politik, sosial, dan budaya. Selamat siang, Mbak Arita. Siang, Mbak Oka. Halo, apa kabar? Sehat. Gimana kamu? Baik. Mental sehat, mental. Mental sehat dong. Makin sehat dengan diskusi kali ini nih, Mbak Oka. Oke. Nah, menurut kamu sendiri, Arita, gimana tema bahasan kita pada siang hari ini? Soal kesehatan mental dan soal bunuh diri pada remaja. Jadi topik kesehatan mental khususnya di kalangan remaja ini makin relevan di zaman sekarang ini, Mbak. Apalagi dengan adanya terbukanya ruang-ruang digital gitu ya. Tekanan itu tidak hanya berasal dari sekeliling kita, tapi juga berasal dari macam-macam sekarang. Jadi diskusi tentang kesehatan mental tuh memang semakin diperlukan di masa kini, tidak hanya untuk membekali remaja ya, tapi juga kita sendiri kan juga butuh untuk punya kesejahteraan jiwa yang baik. Iya, betul. Apalagi sekarang kita sudah ini, itu pertama dari tekanan gitu ya, dari tekanan baik dalam lingkungan fisik di sekitar kita maupun dunia virtual gitu semakin besar, belum lagi ada pandemi gitu, dan di sisi lain isu-isu ini sudah lebih banyak dibicarakan gitu, jadi sebetulnya ini perkembangan yang baik ya. Oke. Operator, apakah hasil pollingnya sudah tersedia? Oke. Belum ya. Kalau misalnya Mbak Arita melihat bukunya Mbak Noriyu nih, apa yang paling terkesan gitu ketika pertama kali membuka buku soal mencegah bunuh diri pada remaja ini? Yang paling mengesankan tentu saja kontennya ya, bahwa konten ini berangkat dari penelitian yang cukup disiplin, menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu buku yang kurasa masih jarang. Banyak sekali buku tentang kesehatan mental itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu kan, berangkat dari situasi apa namanya filosofis gitu, tapi yang berangkat dari studi itu jarang. Jadi kurasa ini buku yang kemudian menyumbang narasi penting dalam kesehatan mental, dalam diskursus kesehatan mental. Iya, betul. Dan kesehatan mental juga khususnya masuk masuk lebih dalam lagi ke soal bunuh diri ya, yang betulnya ini apa namanya isu-isu yang mungkin terasa agak tabu atau sulit dibicarakan begitu, tapi buku ini berani untuk mengangkat hal itu ya. Dan sebetulnya benar sangat banget penting dibicarakan secara terbuka gitu, apalagi kita lihat statistiknya bahwa
banyak sekali orang yang ternyata kesehatan mentalnya itu kurang baik gitu. Maya, aku Ya. tadi sepakat dengan Mas Kris bahwa penulisnya tuh berani, memang tuh keberanian untuk mengangkat isu yang dihindari, bahkan dianggap tabu gitu ya. Ini salut sekali buat Not You. Iya, dan terutama lagi pada remaja ya, yang dalam kondisi yang mungkin rentan gitu ya, lebih rentan karena mungkin masih harus belajar banyak soal kesehatan mental, soal kesadaran diri gitu ya, hidup berkesadaran dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Nova, Mbak Noriu untuk buku ini. Sama-sama. Kita akan tunggu hasil pollingnya. Kalau misalnya sudah ada, kita bisa tampilkan. Oke. Okay. Kita sudah lihat ada teman-teman yang hari ini hadir lebih banyak berasal dari Jabodetabek. Ada juga yang dari luar Jawa tapi 11%. Oke. Halo, selamat siang teman-teman yang di luar Jawa. Terima kasih sekali sudah ikut bergabung dan ini untungnya kita apa namanya mengadakan diskusi secara virtual jadi semua orang dari mana saja bisa ikut bergabung. Kemudian kita juga melihat ada tema-tema buku yang menjadi favorit teman-teman. Sebagian besar itu di buku fiksi ya, ada novel, cerpen, puisi. Kemudian, oh sorry, sebagian besar ada di psikologi tentu saja karena bahasan kita hari ini soal kesehatan mental. 54% ada punya ketertarikan di bidang psikologi, 43% di fiksi. Kemudian sisanya kita juga punya teman-teman yang berminat pada buku-buku soal motivasi atau self-improvement, soal sejarah, biografi, kesehatan, dan sosial politik. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Semoga siang ini perbincangan kita bisa memuaskan dahaga teman-teman akan topik-topik yang diminati. Nah, tadi kita sudah lihat hasil pollingnya. Terima kasih teman-teman sekali lagi dan tanpa berpanjang-panjang, saya akan mengoper acara ke moderator kita. Silakan Arita untuk memandu diskusi bukunya. Terima kasih Mbak Oka. Selamat siang para panelis, para speaker pada hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat siang juga sahabat Kompas, para buku entusias dan juga para psikologi entusias. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih untuk menjadi bagian dari diskusi kita yang sangat kurasa sangat relevan. Apalagi kesehatan mental ini seperti yang aku sampaikan semakin mendapatkan apa ya ruang di masa kini di mana ketika hambatan tekanan sosial gitu ya merogoti kesejahteraan mental kita dengan adanya ruang-ruang digital yang terbuka tekanan kemudian berasal dari mana saja. Di tengah generasi muda, remaja khususnya, kesehatan mental jadi pilar penting gitu ya dalam pembentukan karakter. Sayangnya, kesehatan mental ini masih banyak atau masih sering diabaikan atau masih bukan menjadi topik yang di arus utama. Pengabaian kesejahteraan jiwa ini kemudian tak ayal mengarah pada masalah yang lebih serius seperti misalnya tindakan bunuh diri. Untuk itu, diskusi siang hari ini berupaya menyumbang narasi penting dalam rangka mendudukkan hal-hal yang masih kabur terkait kesehatan mental dan relasinya dengan diri pada remaja. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa generasi muda, generasi Z atau dan remaja itu sendiri itu adalah 30% dari total penduduk Indonesia. Artinya, proporsi yang besar ini nantinya akan menjadi tumpuan kemajuan bangsa. Jadi kiranya penting sekali untuk meng-create atau membentuk satu generasi yang punya kesadaran dan kekuatan mental yang dan kesehatan mental yang baik. Nah, sharing kita kali ini akan berpusat pada buku terbitan teranyar penerbit buku Kompas berjudul Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi, karya tidak lain tidak bukan Mbak Nova Arianti Yusuf atau Mbak Noriu. Seperti yang sampaikan tadi, buku ini tuh spesial karena berangkat dari penelitian yang matang dan yang juga disertasi penulis sehingga harapannya tidak hanya berbagi pengalaman begitu ya, tapi juga berbagi pengetahuan. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir
speaker yang akan menjadi sharing hal-hal terkait kesehatan mental termasuk bunuh diri. Yang pertama adalah Mbak Nova Rianti Yusuf. Halo Mbak Noriu. Halo Mbak Arita. Hai. Yang kedua ada pengajar psikologi dari Universitas Atmajaya, Ibu Yunika Setiasuci. Halo Bu Tias. Selamat siang semua Mbak Arita dan teman-teman. Dan yang ketiga ada pengajar sekaligus Ketua Majelis Guru DKI Jakarta, Ibu Esther Asyanita Damanik. Halo Bu Esther. Halo Bu Arta dan semuanya, selamat siang. Dan juga yang keempat adalah penyintas dan pencipta lagu Sebentar Lagi Pasti Tenang, Patria Yahya. Halo. Semuanya. Oke. Nah, teman-teman PBK, set PBK, aku mau ke Mbak Noriu dulu nih. Mbak, kan Mbak menyelesaikan studi PhD Public Health University Indonesia pada 2019 ya. Dan ini merupakan, buku ini merupakan versi populer dari disertasi Mbak. Ya. Boleh nggak sih Mbak disampaikan ke pembaca dan juga masyarakat umum, khususnya remaja, kenapa sih menulis buku ini? Apa yang mendorong Mbak kemudian menulis buku ini? Keras apa sih? Boleh nggak di-share Mbak Noriu? Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini mohon maaf suara saya. Suara saya lagi sedang tidak enak didengar sama sekali. Jadi semoga bisa memaklumi, ini emang lagi musimnya lagi seperti ini ya. Kita punya semangat yang menggebu-gebu, tetapi fisik kita tidak. Karena fisiknya tidak menyokong kita gitu ya untuk melakukan itu, tapi tidak apa-apa. Saya senang sekali acara hari ini bisa terselenggara. Terima kasih ya Mbak Tias, Mas Patris, dan seluruh panitia dari penerbit buku Kompas, juga pembicara Bu Esther, kemudian Patricia, thank you karena bersedia untuk mengisi bedah buku hari ini. Sebenarnya saya tadi kan sudah diceritakan ya di awal, di dulu pernah menjadi anggota DPR, legislator dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya memang sudah mempunyai interest atau minat ke penelitian bunuh diri. Dan itu sudah diterbitkan juga sama penerbit buku Kompas yang penelitian tesis saya yang Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Nah, itu tentang dua pelukis yang bunuh diri. Tapi kan itu otopsi psikologis ya. Jadi sudah terjadi. Nah, kemudian melihat kecenderungan trennya remaja banyak yang melakukan percobaan bunuh diri, dan yang menjadi sangat concern adalah usianya tambah muda gitu kalau di ruang praktek saya. Jadi akhirnya saya pikir ini merupakan sebuah urgensi, dan urgensinya sebenarnya urgensi public health karena kita bicara pencegahan. Nah, akhirnya saya mengambil program doktornya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi karena memang tujuannya adalah untuk prevention atau untuk pencegahan. Jadi penelitiannya pun membuat instrumen untuk mendeteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Ya, jadi tujuannya itu bagaimana caranya saya bisa mengambil peran sebagai seorang psikiater atau sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang bisa membantu masyarakat tidak hanya di ruang praktek tetapi juga dalam upaya-upaya promotif preventif. Kira-kira begitu, Arita. Jadi memang ingin meningkat awareness masyarakat ya, karena konteksnya tadi adalah pencegahan, ya. Awareness, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental. Oh iya, oke. Okay. Dan Sobat Kompas, tidak lupa Mbak Noriu ini tuh juga tetap aktif. Ini sebagai Sekretaris Jenderal at ASEAN Federation of Psychiatric Association. Masih ya Mbak ya? Itu udah lama ya. Jadi itu dari tahun 2019 sampai tahun ini. Nah, sekarang saya sudah menjadi senior gitu. Sudah menjadi counselor. Oh, sih. Jadi dan masih fokus mengajar ya Mbak? Masih di UPN Veteran. Ya, kemudian juga
praktek masih ya di Ciputra Medical Center, itu emang khusus untuk mind and behavior clinic, dan banyaknya pasiennya memang remaja di sana. Jadi memang buku ini pun sejalan dengan upaya-upaya Bano Ryu untuk meng-educate people, meng-educate masyarakat tentang kesehatan mental. Oke. Okay. Mbak, ini memang menarik. Karena selain tadi meningkatkan awareness, aku tuh juga pengen tanya ke Mbak Noriyu nih, karena yang paling membuat buku ini kurasa menyumbang penting gitu ya dalam bagasi pengetahuan soal kesehatan mental itu adalah risetnya. Ini tuh riset yang mateng, tapi pasti ada tantangannya. Apa sih tantangannya, Mbak, ketika menulis buku kesehatan mental tentang bunuh diri remaja? Ada nggak, Mbak, tantangan yang berkesan gitu ya ketika buku ini? Dalam proses risetnya. Sebenarnya penelitian ini kan merupakan penelitian yang merupakan kelanjutan dari penelitian pendahuluan. Jadi nanti saya jelasin sih waktu pemaparan prosesnya itu panjang. Jadi saling taut bertaut gitu. Dari dulu saya pernah buat program, Mobile Mental Health Service, mengambil data, terus mendapatkan data yang mengejutkan di Jakarta. Nah, kemudian akhirnya dari situ saya pikir, oh kalau gitu memang penting untuk melakukan penelitian bagi pencegahan bunuh diri remaja. Jadi memang mungkin tantangannya prosesnya tidak sebentar, tapi saya pikir itu malah merupakan proses yang matang, proses kristalisasi, dan bahkan ini berlanjut sampai sesudah pandemi. Tantangannya toh ternyata tidak berbeda gitu antara sebelum pandemi dan sesudah. Jadi kira-kira dimensi-dimensi masalahnya sama, tapi kalau pandemi lebih teramplifikasi gitu, menjadi lebih berat. Gitu. Oke, Mbak Noriyu mau langsung memaparkan tentang tadi janji pemaparan tentang detailnya, atau mau di aku lempar dulu nih ke para pembedah, ke Bu Tias dan Bu Esther? Mungkin aku ini dulu kali ya, cerita langsung aja dulu, Mbak. Jadi nanti para narasumber bisa lebih leluasa juga ya, betul, mengomentari baik bukunya, maupun juga mungkin ada yang terpantik gitu ya pada saat saya presentasi. Oke, baik. Aku persilahkan. Saya izin share screen ya. Oke, baik. Apakah sudah tampak? Sudah, Mbak. Oke, saya berusaha cepat saja. Supaya jangan terlalu lama, siang-siang ntar dengerin kuliah saya, ngantuk lagi. Mendingan dengerin Patricia nyanyi ya, Patricia. Oke. Ini sesuai dengan judul bukunya ya, Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi. Nah, saya mau membahasnya itu dari tiga aspek. Yang pertama adalah proses penulisan buku ini sendiri. Kemudian dua, proses penelitiannya. Yang ketiga, remaja dan pandemi. Dalam proses penulisannya ini tadi saya sudah sebut ya, jadi ini sebenarnya sudah buku kedua dengan tema bunuh diri. Yang di sebelah kanan ini adalah buku pertama tentang tema bunuh diri. Itu diterbitkan Kompas juga tahun 2020, Jelajah Jiwa Hapus Stigma, Autopsi Psikologis Bunuh Diri 20 Kis. Ini berdasarkan tesis saya di FKUI waktu itu. Nah, judul tesisnya itu Aspek Biopsikososial dari Tindakan Bunuh Diri Dua Orang Pelukis di Yogyakarta. Ini penelitiannya udah lama, 2009 sebenarnya. Nah, kemudian 2020 menjadi buku, 2021 lalu rights-nya sudah dibeli untuk difilmkan ya oleh Falcon Pictures. Dan saat ini, ya dengan segala kendala yang ada, sistem kerjasama ini masih berlangsung. Semoga tahun depan sudah bisa difilmkan oleh Falcon Pictures. Nah, kemudian baru masuk ke buku yang sekarang, Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi. Sepertinya sih ini menjadi buku terakhir dengan tema bunuh diri ya yang saya buat, karena rasanya ada isu-isu lain yang juga penting saya rasa untuk menjadi perhatian kita, misalnya kesehatan jiwa dan perubahan iklim gitu. Nah, itu saya rasa hal-hal yang juga perlu mendapatkan perhatian dari kita. Ya, buku ini mendapatkan endorsement dari banyak pihak, dan saya senang sebenarnya pada saat membaca endorsement dari Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin.
Karena beliau menyadari bahwa dengan semakin banyaknya penapisan kesehatan jiwa di sekolah, maka semakin dini bantuan yang dapat diberikan pada generasi muda kita, sehingga bunuh diri di kalangan remaja dapat dicegah. Jadi artinya message-nya sampai begitu ke Pak Menteri Kesehatan tentang pentingnya penapisan atau screening dalam rangka untuk pencegahan bunuh diri remaja. Oke, ini perjalanannya ya. Jadi 2012 itu saya pernah buat program namanya Mobile Mental Health Service. Ini gunanya untuk outreach. Mobil ini nanti saya tampilkan fotonya. Nah, kemudian ini adalah salah satu upaya ya waktu itu untuk mau menggolkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Komisi 9 DPR RI. Untungnya Undang-Undang disahkan tahun 2014. Program MMHS terus berjalan sampai 2016, dan yang 2016 inilah ada data-data yang menurut saya sangat penting untuk menjadi penelitian pendahuluan kenapa akhirnya saya melanjutkan menjadi penelitian disertasi. Penelitian disertasinya ini awalnya berjudul Deteksi Dini Faktor Risiko Ide Bunuh Diri pada Pelajar SLTA atau Sederajat di DKI Jakarta, dan ini difunding oleh WHO. Baru akhirnya 2022 menjadi buku yang saat ini sedang kita bedah bersama. Jadi prosesnya 10 tahun ya, kalau dari tahun 2012 ada perhatian khusus terhadap remaja. Nah ini dulu unitnya, saya punya dua unit, Mobile Mental Health Service Center, Mobile Mental Health Service seperti ini. Ini kita waktu itu turun di SMA 70, SMA 6, dan masih banyak lagi. Kemudian bahkan sempat turun ke Blitar, waktu ada erupsi Gunung Kelut, dan di sana saya turun ke sekolah-sekolah SMA-SMA bertemu dengan remaja-remaja yang menjadi penyintas dari erupsi Gunung Kelut waktu itu. Nah ini dia sampai diprofilkan oleh Al Jazeera TV waktu itu, karena inisiatif ini dianggap sangat bermanfaat untuk melakukan outreach ke remaja. Nah ini ya programnya waktu di sekolah. Ini kan ada TV-nya ya, ada TV-nya, ambulansnya. Jadi TV ini dilakukan edukasi tentang awareness kesehatan jiwa. Ada brosur juga, dan ada screening. Nah, di dalam unit ini, masuk ke sini, itu ada dua kursi, satu meja, pakai AC. Itu adalah ruang untuk konsultasi. Nah, jadi kita outreach. Mereka yang pada saat penapisan memang ada masalah pada kondisi kesehatan jiwanya bisa melakukan screening. Bisa melakukan konsultasi. Waktu itu ada psikolog, bahkan sempat sampai ada psikiater yang ikut juga di dalam unit MMHS. Ini tahun 2012. Saya ingat waktu itu saya masih wakil ketua Komisi 9 DPR RI, dan ini adalah model proyek yang saya buat untuk edukasi, screening, dan juga konsultasi. Oke. Okay. Nah, untuk proses penelitiannya itu sendiri gitu. Ada sebuah artikel yang menarik ya, yang pernah dituliskan oleh seorang psikiater di Singapura. Dia mengatakan bahwa ada dua jenis terapis. Mereka yang pernah mengalami pasien bunuh diri dan mereka yang akan. Bahkan studi menunjukkan bahwa 50-70% psikiater akan kehilangan setidaknya seorang pasien karena bunuh diri dalam perjalanannya sebagai psikiater. 40-50% mengalaminya saat masih dalam program pendidikan. Nah, kemudian juga program spesialisasi selama menjalankan ilmu kedokteran jiwa ya, program spesialisasi memang diajarkan tentang bagaimana menghadapi penyintas bunuh diri. Mereka seringkali tidak diajarkan bagaimana sih untuk memproses perasaan mereka sendiri sebagai dokter ketika hal itu terjadi. Jadi dokter pun juga mengalami challenges atau tantangan pada saat dihadapkan dengan bunuh diri atau percobaan bunuh diri dari pasien. Terminologi-terminologi ini juga ada dibahas di dalam buku suicide itu apa, suicidality, terus yang sekarang banyak digunakan adalah non-suicidal self-injury, atau kalau anak muda kita lebih sering menggunakan istilah ke mereka self-harm ya, atau melukai diri sendiri. Sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu juga sudah diatur tentang upaya promotif kesehatan jiwa dan juga upaya preventif di lingkungan masyarakat. Nah, untuk upaya promotif kesehatan jiwa di lembaga pendidikan, itu dilakukan dalam dua bentuk. Menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa, dan juga keterampilan hidup
terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, ini menarik, life skills atau pelatihan keterampilan hidup. Dulu pernah ada programnya dari Kementerian Kesehatan, tapi kemudian anggarannya diserahkan ke dana alokasi khusus, jadi ini tergantung kepada kepala-kepala daerah apakah berpihak terhadap kesehatan jiwa atau tidak gitu. Kalau dulu dari Kementerian Kesehatan. Nah, preventif di lingkungan masyarakat ya, termasuk kita ya, termasuk perannya penerbit buku Kompas, Universitas Atmajaya, itu menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, memberikan KIE seperti yang kita lakukan sore siang hari ini, menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bisa pada lembaga-lembaga pendidikan, bisa untuk menyediakan konseling. Apalagi sekarang tantangan juga banyak kan kita hadapi pada remaja-remaja transisi yang baru pada masuk kuliah. Baru-baru ini ada lagi ya kasus bunuh diri kalau nggak salah di Universitas Hasanuddin. Pencegahan bunuh diri ada upaya, merupakan upaya preventif yang mana kalau yang saya lakukan ini adalah primer. Nah, kemudian ini merupakan penapisan ya, jadi menggunakan instrumen. Nah, ini primer. Nah, kemudian penapisan ide bunuh diri ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Seperti yang saya katakan tadi, ini urusannya pencegahan, maka ini menjadi emergency bagi dunia public health atau dunia kesehatan masyarakat di Indonesia. Waktu kita melakukan program MMHS tahun 2016, itu kita menemukan angka yang memikirkan ide bunuh diri itu 19%. Ini di Jakarta ya. Tidak ada 19%, ini tinggi. Kemudian yang menarik ada fenomena serial di Netflix, 13 Reasons Why. Nanti saya tampilkan kenapa menarik. Karena ternyata dari studi National Institute of Mental Health tahun 2017, serial ini menyebabkan peningkatan 28,9% dalam tingkat bunuh diri remaja di AS, usia 10-17 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa remaja sangat rentan terhadap media. Nah, ini WHO estimates untuk global suicides. Jadi bisa dilihat di sini yang tertinggi ya di negara low and middle income. Ini adalah tertinggi kematian akibat bunuh diri pada angka 20 tahun. Berarti kalau kita mau melakukan upaya pencegahan ya harus jauh sebelum memasuki usia ini, usia 20 tahunnya. Ini juga pernah ada survei tahun 2015, Global Student Health Survey. Ini banyak waktu itu pesertanya ya, partisipannya banyak sekali pada tahun 2015. Dan di sini tampak bahwa untuk ide bunuh diri lebih tinggi pada perempuan. Tapi percobaan bunuh diri di sini lebih banyak pada laki-laki. Ini tren yang ditunjukkan oleh GSHS, Global Student Health Survey 2015. Oke, jadi kan fase remaja ada tiga, early, middle, dan late adolescence. Jadi memang penelitian saya lebih ke usia rentan yang 14-18 tahun. Namun tentunya instrumen ini bisa berlaku sampai usia late adolescence, 19-24 tahun. Ini yang tadi saya katakan, usia-usia transisi, masuk-masuk kuliah. Nah, apalagi remaja itu kan sifatnya apa? Risk taking ya, senang mengambil resiko. Dia senang yang ngebut, orang tua taunya deg-degan aja. Kalau dia ngebut buat dia, itu adrenalin rush. Dia merasa omnipotence, dia masih merasa mampu melakukan semua. Dia merasa immortality, dia karena masih muda, dia pikir masih jauh nih dari kematian. Dan dia masih cenderung cara berpikirnya abstrak. Oke, ini instrumennya ada 16 pernyataan. Di dalam instrumen yang dihasilkan tuh ada apa aja sih? Dimensinya ada 4. Ada dimensi namanya burdensomeness, di mana remaja merasa menjadi beban. Belongingness, remaja ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bermanfaat. Loneliness, kesepian. Dan juga hopelessness, perasaan tidak ada harapan. Nah, awalnya pada saat mengembangkan instrumen ada impulsiveness tadinya ya, ada faktor impulsivitas. Tapi dari proses analisis, confirmatory factor analysis, ternyata dimensi impulsivitas hilang. Saya tidak bahas panjang di sini, itu ada di dalam bukunya. Oke,
Okay, ini instrumennya, ada 16 item. Jadi remaja tinggal memilih aja jawaban yang sesuai dengan dia. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Okay, setelah instrumennya dibuat, kita uji cobakan kepada 910 remaja. Ternyata yang mempunyai faktor risiko ide bunuh diri tinggi, jadi faktor risiko ide bunuh diri, itu ada 13,8%. Nah, perlu dicatat, yang 13,8% itu tadi memiliki risiko 5,39 kali lebih besar untuk mempunyai ide bunuh diri. Ya, jadi kalau saya ulangi, menggunakan instrumen saya, terdapat 13,8% yang mempunyai faktor risiko ide bunuh diri tinggi, dan yang 13,8% itu tadi memiliki risiko 5,39 kali lebih besar untuk punya ide bunuh diri. Nah, ini sepintas saya tampilkan karena apa? Karena stakeholder masalah pencegahan bunuh diri remaja itu kan sangat-sangat luas. Kita pernah melakukan FGD juga dengan WHO setelah penelitian ini. Salah satu narasumbernya adalah Bu Esther waktu itu. Dan kita ingin tahu sebenarnya apa sih program kesehatan jiwa remaja yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau minggu lalu kita dengan FKM UI, kuliah tamu dan bedah buku, itu lebih meminta psikiater anak remaja yang berbicara, dan juga remajanya sendiri. Waktu itu ada Miska Aoki, Devon K. Enzo, untuk ikut menjadi pembahas. Karena apa? Karena ini tentang mereka, kan? Pencegahan bunuh diri ini adalah untuk mereka, bagi mereka. Sehingga saya rasa sepantasnya lah kita meminta remaja yang menjadi subjek dari penelitian saya untuk dilibatkan dalam diskusi terkait dengan upaya-upaya pencegahan bunuh diri. Jadi tidak semata-mata mereka menjadi objek saja. Nah, tapi dengan Atma Jaya ini kita sudah beralih ke stakeholders yang lain, yaitu ke guru dan juga di sini Ibu Esther tidak hanya sebagai mewakili guru BK, tapi juga pasti ada keterkaitannya dengan PGRI ya. Nah, ini saya ingin tampilkan program kesehatan jiwa remaja di sekolah dan FKTP. Oke, ini ada yang namanya sekolah ramah anak. Ternyata ini ada di KPPA. Untuk unit sekolah. Jadi kalau sekolah ramah anak, ini kan sebenarnya bagus sekali ya. Karena satu, harus bebas kekerasan di sekolah itu. Dan yang kedua, harus mudah untuk melakukan konseling. Unitnya di sekolah, tapi ini memang belum semua sekolah ya bisa terjangkau dan bisa memenuhi gitu persyaratan untuk dikatakan dia sekolah ramah anak. Di sekolah juga ada program UKS, ada peran dari guru BK, kemudian instrumen-instrumen juga sudah dipakai, ada PSC, ada SDQ, kalau SDQ kan Strength and Difficulty Questionnaire. Dan ini ada di dalam rapor kesehatanku. Menurutku sayang sekali rapor kesehatanku ini masih terbatas penggunaannya menggunakan paperback. Jadi artinya masih yang hard copy. Kalau menurut saya harusnya ya udah bukan hard copy, harusnya sudah tersedia secara online. Dan kemudian dibuatlah dashboard atau data kesehatan jiwa remaja secara luas di Indonesia. Jadi menurut saya harusnya rapor kesehatanku ini tersedia secara online. Nah, modul life skill training ini yang tadi saya katakan. Kenapa sih perlu life skill training untuk remaja gitu kan? Ya, tentunya sangat diperlukan karena kan life skill training itu kan mencakup apa saja, kemampuan dia untuk berkomunikasi, kemampuan dia menghadapi pressure, cara dia coping, kemampuan dia manajemen stres dan lain-lain. Sudah diatur oleh di dalam salah satu report yang WHO apa-apa saja life skill yang dibutuhkan oleh remaja. Nah, cuma ini problemnya tadi yang saya katakan, tadinya disediakan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk anggarannya, tapi kemudian diserahkan ke DAK untuk life skill training. Nah, kalau di FKTP sendiri seperti apa? Dia kan ada standar pelayanan minimal tentunya. Nah, di FKTP itu ada program namanya Program Kesehatan Peduli Remaja. Di sini ada irisannya, ada konselor sebaya ternyata. Jadi
ada remaja-remaja dari sekolah yang mempunyai peminatan dan memang mempunyai kemampuan dilatih oleh FKTP untuk menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya di sekolah. Kemudian, ya ini nama programnya, PKPR, Program Kesehatan Peduli Remaja. Nah, penelitian ini juga sudah dipublikasi secara jurnal-jurnal ilmiah internasional. Dan instrumennya sudah digunakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pedoman pencegahan dan penanganan bunuh diri. Ini baru dirilis tahun 2021, pedoman pencegahan bunuh diri yang terbaru, dan instrumen ketahanan jiwa remaja yang tadi saya buat dalam penelitian disertasi sudah masuk di dalam instrumen yang dimanfaatkan untuk upaya pencegahan bunuh diri. Nah, ini pandemi dan pencegahan bunuh diri remaja. Jadi tadi yang saya tekankan adalah dimensi-dimensi yang tadi ada 4, burdensomeness, belongingness, loneliness, hopelessness. Pada masa pandemi itu malah teramplifikasi, dan ini terbukti dari saya melakukan telusur jurnal ya untuk melihat evidence base, dan memang ada informasi-informasi yang terkait, dan saya masukkan juga di dalam buku Cegah Bunuh Diri Remaja. Dan saya rasa sangat penting setelah pandemi ini adalah tindak lanjutnya bagaimana ya, bagaimana peran lintas sektor, bagaimana lintas program. Nah, karena itu beda buku dari Cegah Bunuh Diri Remaja selalu menggunakan peran dari stakeholders. Nah, ini terakhir saya ingin menunjukkan, ini adalah rekomendasi ahli terkait pencegahan bunuh diri dan COVID-19. Dan ternyata rekomendasinya adalah tetap sama, pentingnya rapid screening dan pentingnya identifikasi ide bunuh diri. Jadi penapisan tetap penting. Artinya apa? Setelah pandemi sekalipun, penelitian yang tadi saya buat itu tetap relevan, dan penapisan itu perlu untuk dilakukan untuk apa? Untuk tindakan pencegahan dalam rangka mengurangi perilaku suicidal. Caranya dengan apa? Saya ulangi, dengan rapid screening dan identifikasi ide bunuh diri. Nah, saya tutup dengan kutipan dari J.K. Rowling, salah satu penulis favorit saya. Youth cannot know how age thinks and feels, but old men are guilty if they forget what it was to be young. Jadi kebanyakan kita sudah tidak terlalu muda, tidak tua sih, tapi juga sudah tidak terlalu muda gitu. Tapi jangan sampai kita lupa apa rasanya menjadi muda. Jadi pada saat kita berbicara tentang remaja, jangan lupa kita juga dulu pernah muda dan masih berjiwa muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mbak Noriyu. Komprehensif sekali. Memang kemudian kita menghadapi satu problem ketika usia bunuh diri itu semakin muda, gitu ya, Mbak. Dan kemudian punya dukungan dari stakeholder, dari pemerintah daerah, khususnya dalam pembiayaan untuk mengedepankan ketersediaan pendidikan, termasuk kita juga harus memperhatikan media ini bisa bermata pisau dua. Satu, bisa kemudian mengamplifikasi gitu ya keinginan atau ide bunuh diri, tapi di sisi lain sebenarnya juga bisa digunakan untuk media memperluas diseminasi pengetahuan atau edukasi tentang kesehatan mental. Thank you Mbak Noriyu untuk pemaparannya. Aku akan lempar ke pembedah pertama kita. Dan ini sebenarnya para panelis, pertanyaannya udah membanjir nih. Jadi harapannya panelis bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat saja, 5 menit gitu ya. Nah, aku ingin mempersilahkan yang pertama kepada Ias. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Oka tadi, Ibu Tias ini sudah menyelesaikan studi PhD di Medical Sociology Brown University, dan saat ini mengajar di Atmajaya, dan tentu saja dari sisi keorganisasian beliau menduduki jabatan penting di Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia dan Majelis Psikologi Pusat. Bas, halo. Selamat siang. Selamat siang. Bu Tias, langsung aja ya, aku mau Bu Tias ini mengelaborasi nih tadi pemaparan dari Mbak Noriyu. Menurut Bu Tias ini, buku Cegah Bunuh Diri ini mampu nggak sih menambah hasar pengetahuan di ranah kesehatan mental, khususnya untuk remaja dan di dunia pendidikan psikologi?
Ya. Dipersilahkan, Bu Tias. Terima kasih sekali, Mbak Risa. Tentu saja ya, ini merupakan pekerjaan besar yang luar biasa, dan saya pertama-tama mengucapkan selamat untuk Mbak Nova Rianti Yusuf yang telah mengerjakan dengan sangat baik ya, dengan disertasi yang luar biasa, diawali dengan 10 tahun penelitian yang terus-menerus dengan kegiatan seperti itu. Saya rasa inilah passionnya Mbak Nova Rianti Yusuf, sehingga lahir buku yang kita lihat dan kita bedah siang hari ini. Jadi ini sesuatu luar biasa sekali, penelitiannya baik, dan menurut saya sebagai dosen Fakultas Psikologi, saya tentu akan merekomendasikan buku ini digunakan bagi mahasiswa sebagai referensi ya, untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian-penelitian tentang suicidal ideation ya, seperti tadi yang Mbak Nova juga sudah sampaikan. Ini penting sekali dan merupakan pengkayaan kasanah publikasi yang ada di Indonesia tentang masalah pencegahan bunuh diri. Baik. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini tentu saja tidak sama dengan apa yang Mbak Nova sudah sampaikan ya, karena tentu saja disertasi Mbak Nova ini dari perspektif public health, dan memang itulah yang ada di dalam buku. Nah, judul diskusi kita siang hari ini adalah Pulih Bersama Generasi Muda Sehat Jiwa. Saya mengambil tema ini karena penting sekali, mengingat bahwa inilah tema dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diambil oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Pulih Bersama Generasi Sehat Jiwa. Dan fokus untuk siang hari ini adalah generasi muda. Sehingga saya berpikir, mengapa tidak saya kaitkan pembahasan buku ini dengan topik masalah kesehatan jiwa, dengan pemulihan bersama-sama pada generasi muda. Yang berikutnya adalah, teman-teman, ini adalah isi buku ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi kebetulan Mbak Nova tidak menyampaikan, jadi saya sampaikan di sini, mengapa membahas buku ini, info sebelum mencegah bunuh diri, dan kemudian intermezzo ini yang apa yang tadi Mbak Nova sampaikan tentang 10 tahun bekerja di bidang pencegahan bunuh diri, ini ada di dalam intermezzo dan sangat-sangat menarik. Dan diselipkan di situ supaya tidak merasa kelelahan ya, saya rasa. Dan kemudian ini proses hasil penelitian kebijakan bunuh diri remaja di masa pandemi, dan tindak lanjut apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nova tadi secara ringkas. Selanjutnya, karena saya adalah psikolog, otomatis saya mengambil angle tentang bunuh diri ini dan tentang remaja dari perspektif psikologi. Next. Nah, teman-teman sekalian, mengapa remaja itu penting? Dan saya senang sekali karena Mbak Nova sudah menunjukkan peduliannya di dalam kaitan dengan masalah kesehatan jiwa di kalangan remaja. WHO menyebutkan bahwa remaja adalah sumber terbesar untuk pertumbuhan masyarakat di masa depan. Karena kalau kita sejak sekarang itu remaja itu sehat, sehat jiwa, ya sehat mental saat ini, maka pada saat mereka dewasa, kita bisa memastikan mereka akan membangun rumah tangga yang sehat juga, ya, kepedulian tentang kesehatannya juga. Nah, dengan demikian, maka pada saat mereka menjadi lansia, maka generasi-generasi yang berikutnya juga bisa dipastikan sehat, sehat jiwa tentu saja. Nah, dengan demikian, investasi tentang pentingnya remaja ini akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan itulah saya senang sekali Mbak Nova memfokuskan pada masalah remaja dan kaitan kesehatan jiwa dalam spesifik masalah bunuh diri. Selanjutnya adalah, next, saya akan membahas dua hal yang penting tentang pulih bersama tadi. Satu adalah generasi muda yang fokusnya pada masalah remaja. Kemudian yang kedua adalah tentang sehat jiwa. Karena saya merasa bahwa ini penting sekali mengingat bahwa audiens saat ini mungkin tidak tahu apa itu kesehatan jiwa, yang mana sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang diinisiasikan oleh Mbak Nova Rianti Yusuf. Nah, tentu saja saya akan memfokuskan pada psikologi remaja. Next.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat remaja, tentu seringkali kita mendengar tentang adolescence yang dari kata adolescence ya, to mature, jadi proses untuk menjadi dewasa. Kemudian teenagers, usia-usia teens, 13, 14, dan seterusnya, selama masih belasan, itulah yang dianggap sebagai remaja. Kita juga mendengar bahwa masa remaja, masa pubertas, masa akil balik, ada istilah storm and stress, ya. Kemudian di mana pada masa ini kiblat mereka adalah lebih kepada sebaya ketimbang pada keluarga. Nasihat-nasihat keluarga mungkin menjadi pertimbangan kedua karena pertimbangan yang pertamanya adalah sebaya. Kemudian disinilah ada konflik ya antara pencarian identitas diri dan kebingungan dari peran-perannya, mengingat bahwa dia akil balik proses dari anak-anak menjadi dewasa. Ini dari teori Erikson. Kemudian selain itu juga identitas seksualnya. Pada perkembangan remaja, paling tidak kalau kita belajar di psikologi perkembangan, life span perspektif, itu ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sosio-emosional. Next. Saya akan hanya singkat saja karena diberi waktu 5 menit ya. Jadi perkembangan fisik remaja tentu saja tadi sudah disebutkan terkait dengan masalah pubertas. Secara fisik, pertumbuhan fisiknya dari anak-anak menuju dewasa tentu ada perubahan hormonal, seksualitas, dan perkembangan otak khususnya prefrontal cortex yang kaitannya dengan tadi di dalam perkembangan kognitif, remaja sudah mulai belajar untuk memikirkan hal-hal yang lebih abstrak. Ya, karena pada masa anak-anak itu lebih konkret, operasional, melihat langsung barangnya baru. Kalau ngitung ya ada misalnya pakai batu, batunya 4, dihitung 1, 2, 3, 4. Tetapi pada masa remaja sudah mulai abstrak itu ya. Kemudian pada masa remaja juga ada idealisme, mereka adalah orang-orang yang idealis, serta berpikir secara logis. Ini dari seorang ahli perkembangan remaja, anak dan remaja yang bernama Jean Piaget. Kemudian kognitif di dalam pemikirannya lebih pada memikirkan diri sendiri. Di sini saya katakan egocentrism, bukan egois ya, egocentrism. Jadi memikirkan diri sendiri lebih dahulu karena dia sedang berkembang untuk mencari identitas dirinya. Kemudian juga akan memproses informasi-informasi di luar. Karena pada masa anak-anak mereka masih ada di dalam lingkungan keluarga, sekarang mereka lebih keluar, lebih gaul, mulai dengan perkenalan merokok, mulai dengan nafsa, dan sebagainya, mereka dapat informasi itu dan butuh memproses semuanya, apakah akan saya lakukan. Itu. Next. Nah, terkait dengan perkembangan sosio-emosional, diri atau self itu mulai dikembangkan, baik berkaitan dengan self-esteem, rasa yakin pada diri sendiri, juga self-identity, yaitu identitas diri. Aku ini siapa? Gitu, ya. Nah, itu sebabnya terkait hal ini, maka teman sebaya, entah itu berupa sahabat-sahabat dekat, kelompok ya, bekerja di dalam tim, segala macam itu, serta membangun hubungan romantis sudah mulai dilakukan pada masa remaja. Di mana tentu saja budaya itu menjadi frame yang akan juga membuat remaja berpikir, apakah saya melakukan ini atau tidak. Ya. Jadi di sini terjadi pergolakan yang tadi dikatakan sebagai storm and stress itu karena ingin melakukan tetapi orang tua nggak boleh, budaya tidak memungkinkan, agama melarang dan sebagainya. Sehingga ada semacam kegalauan dalam diri remaja. Nah, dengan demikian, masalah-masalah terjadi di dalam masa remaja ini. Ada kenakalan remaja, masalah-masalah interrelasi antara diri dengan lingkungannya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, orang tua, dan sebagainya. Di mana hal ini bisa mengakibatkan depresi dan potensi tadi, pemikiran ya untuk melakukan bunuh diri. Ngapain saya hidup kalau cuma seperti ini? Ngapain? Nah, pemaknaan hidup masih sangat terbatas karena masih mencari saya ini siapa, bermaknakah saya di dalam dunia ini. Nah, dengan demikian masa remaja ini menjadi potensi sekali untuk mendapatkan perhatian masalah kesehatan jiwanya. Next. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nova, ini yang saya ambil dari buku yang ada, yaitu beberapa dimensi itu. Jadi semua dinamika psikologis tadi
terkumpul berkaitan dengan bothersomeness, bringalongingness, impulsiveness yang tadi kemudian dikeluarkan ya Mbak Nova ya, kemudian loneliness, hopelessness, ini semua ada di dalam evaluasi pelayanan kasus kesehatan jiwa yang kemudian diintegrasikan dengan suicidal behavior yang ada untuk disertasi Mbak Nova dan dibungkus dengan baik sekali. Selanjutnya, next. Nah, sekarang pada topik yang kedua terkait dengan sehat jiwa. Nah, saya hanya ingin mengenalkan dengan definisi-definisi agar Bapak-Ibu sekalian mengenal sebetulnya sehat mental, sehat jiwa itu apa sih gitu. Yaitu kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Faktor spiritual ini tambahan karena dari WHO adalah 3 faktor, fisik, mental, sosial. Dan di Indonesia masuk dalam undang-undang adalah tambahan spiritual. Ya, kemudian dia menyadari kemampuan dirinya sendiri dapat mengatasi tekanan atau stres. Karena di dalam hidup ini nggak ada hidup tanpa stres. Tetapi stres keseharian bagi kita yang sehat secara mental, itu kita bisa kelola dengan baik. Kemudian bisa bekerja secara produktif. Kalau menjadi mahasiswa atau menjadi siswa, ya menjadi siswa yang baik, mengikuti perkuliahan atau mengikuti pelajaran. Dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, jadi aksi sosial ikut, berbagi, perilaku-perilaku prososial yang ada pada umumnya di kalangan remaja. Yang selanjutnya adalah, ada 2 hal. Next. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa, itu ada yang namanya ODMK, Orang Dengan Masalah Kejiwaan. Tadi adalah sehat jiwa. Sekarang kalau punya masalah adalah orang yang mempunyai masalah fisik, misalnya kecacatan, atau masalah mental, atau masalah sosial, ya, atau pertumbuhan perkembangannya, tumbuh kembangnya, atau kualitas hidupnya yang kurang baik, yang dirasa tidak sempurna, dia merasakan tidak sama dengan yang lebih baik lagi, sehingga memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa apabila masalah-masalah kejiwaan ini tidak segera diselesaikan. Nah, untuk kaitan dengan deteksi dini yang di dalam bukunya Mbak Nova, saya rasa ini posisi yang sangat penting. Sebelum seseorang mengalami gangguan jiwa sampai pada titik memikirkan masalah bunuh diri, maka ini yang harus kita cermati, teman-teman sekalian ya. Masalah-masalah kejiwaan apa saja yang umumnya terjadi di dalam di kalangan masa remaja ini. Nah, itu yang perlu kita cermati untuk supaya jangan sampai mereka mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Karena kalau hal-hal ini dibiarkan pada periode tertentu, maka akan lebih serius lagi. Nah, disinilah saya merasa guru BK, kemudian konselor, dan sebagainya mempunyai peran yang sangat penting. Karena kalau kita melihat piramida kesehatan jiwa, piramidanya, itu yang paling bawah adalah yang di sini, masalah-masalah kejiwaan di mana peran sosialnya terganggu karena patah hati, karena tertolak oleh lingkungannya, tertolak oleh teman-teman kelasnya, misalnya seperti itu, ini semua masalah kejiwaan. Next. Nah, apabila masalah-masalah kejiwaan tadi tidak terselesaikan dengan baik, maka masuk di dalam gangguan jiwa. Nah, ini disebut sebagai ODGJ. Atau kalau di Kementerian Sosial itu adalah penyandang disabilitas psikososial, yaitu mereka yang sudah mengalami gangguan. Kalau tadi masalah, ya sekarang gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, dan terwujud dalam sekumpulan gejala, symptoms, ya, atau perubahan perilakunya yang bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan untuk dia menjalankan fungsinya sebagai manusia. Nah, mungkin teman-teman lihat, mungkin ada yang jalan-jalan bingung ya, seperti robot gitu, jalan begitu saja tanpa melihat jalanan, tapi lihat jalan begitu saja. Ada yang sudah tidak memperhatikan kebersihan diri, bahkan pakaiannya compang-camping, dia tidak peduli. Segala macam itu adalah refleksi dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, nah itu sebabnya teman-teman sekalian, buku ini sangat penting untuk jangan sampai kalangan remaja ini sampai ke gangguan jiwa. Bahkan pada saat adanya masalah kejiwaan terjadi, sebaiknya terjadi pencegahan itu sendiri. Ops, hilang ya. Kemudian satu hal yang sebetulnya ada satu slide yang sangat-sangat penting, rekomendasi saya, apakah boleh ditampilkan? Satu slide saja, Mas.
ini rekomendasi untuk Mbak Nova. Ini rekomendasi sama ketika saya memberikan komentar pada buku yang sebelumnya, yaitu didirikannya Indonesian Association of Suicidology. Karena sudah ada internasional, sudah ada American, bahkan ada research-nya. Saya pikir Mbak Nova adalah orang yang paling tepat untuk menjadi kompor pertama kali berdirinya Indonesian Association of Suicidology, karena ini belum ada di Indonesia. Saya nggak tahu apakah mungkin Mbak Nova juga sudah memikirkan itu, atau sudah di dalam hampir jadi, atau bagaimana. Tetapi saya merasa ini sangat penting, dan Mbak Nova adalah orang yang menurut saya dengan pengalaman 10 tahun, passionnya di bidang ini adalah orang yang layak sekali untuk membuka atau mendirikan asosiasi tentang masalah bunuh diri ini. Terima kasih sekali Mbak Arita, saya persilahkan kembali. Terima kasih Bu Tias, komprehensif sekali sampai ke aksi nyatanya seperti apa, yaitu asosiasi itu ya. Dan kalau boleh saya mengambil sari yang paling dapat tadi, yaitu soal perkembangan sosio-emosional yang memang terjadi di masa remaja ini, kemudian membuat mereka rentan gitu ya. Dan itu kenapa juga ide-ide tentang bunuh diri sangat menyerap gitu. Itu maka dari itu buku ini bisa masuk menjadi bagian dari pertimbangan remaja untuk membentuk jati dirinya. Terima kasih sekali Bu Tias. Baik, saya mau menyampaikan ke sahabat Kompas yang ada di rumah untuk bersabar. Pertanyaan akan segera dijawab. Tapi sebelumnya aku akan memberikan kesempatan pembedah kedua yang aku berikan kepada Bu Esther Asyanita Damani. Beliau telah menyelesaikan studi master di bidang psikologi pendidikan di UI dan juga bimbingan konseling di UPI, dan saat ini mengajar dan setidaknya sudah mengajar 34 tahun. Saat ini mengajar sebagai guru BK di SMA 21 Jakarta Timur. Dan beliau juga menduduki jabatan penting di Majelis Guru BK DKI. Bu Esther, halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Bu Esther, dengan pengalaman yang panjang dan luar biasa di ranah psikologi pendidikan, langsung berhadapan dengan remaja. Menurut Bu Esther, bagaimana buku ini kemudian membantu teman-teman, membantu remaja menyadari pentingnya kesehatan mental? Monggo, saya persilahkan. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya itu sangat luar biasa. Saya, Ibu Esther Damani, mengucapkan terima kasih kepada Bu Nova yang sudah menerbitkan buku ini. Ya, luar biasa sekali, dan ini sangat penting untuk kami guru. Bukan hanya guru BK, tetapi saya rasa untuk guru semua mata pelajaran. Setelah saya membaca buku Ibu itu pesannya dalam sekali kepada kami khususnya. Karena Ibu mengatakan itu sebetulnya pencegahan itu harus kesehatan jiwa dari sejak kecil. Ya. Tapi yang saya rasakan justru tentang kesehatan jiwa ini minim sekali ya di kalangan kami guru. Ini yang perlu nanti barangkali dipikirkan ke depannya. Karena waktu kita diundang oleh Bu Nova juga lewat Kementerian Kesehatan, sebetulnya kita sudah sangat senang beberapa guru BK diundang termasuk saya, dan kita sangat mendukung sekali. Karena anak-anak kita saat ini, sebetulnya anak-anak sudah mulai sangat terbuka. Bahkan kadang-kadang ada yang langsung bercerita, aduh saya pengen bunuh diri lah Bu, gitu. Ya. Kita mendengarnya aja takut dan merinding. Tapi mereka nggak segan-segan. Nah permasalahan itu cukup pelik, cukup banyak. Kadang-kadang sudah permasalahan ekonomi, keluarga, bercerai, dan juga ditambah lagi tidak diterima di lingkungan sekolah, macam-macam yang menekan seorang anak sehingga dia memang kepinginnya sudah mengakhiri hidupnya saja. Nah ini kami para guru melihatnya secara langsung di sekolah. Belum lagi kalau di awal tahun, kami selalu mengadakan asesmen, ya, melihat alat ungkap lewat alat ungkap masalah yang kita berikan. Itu banyak sekali masalah yang timbul. Tetapi ketika masalah itu sudah kami dapatkan, kelihatannya waktunya nggak cukup untuk 3 tahun
untuk mendapatkan bimbingan satu per satu kepada setiap anak. Nah, ini menjadi satu problema bagi kita. Supaya kita lebih, apalagi ya, supaya lebih dapat memiliki pengetahuan tentang kesehatan mental utamanya. Bukan hanya di guru SMA, tetapi saya merasakan dari guru SD itu sudah harus belajar. Kami waktu di kampus sih belajar ya, tapi berapa semester gitu ya Bu Tias ya, kalau di psikologi itu belajar kesehatan mental, itu kan hanya 1-2 semester. Tetapi padahal ini sangat-sangat diperlukan saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nova juga, pengaruh media ya sangat-sangat juga sangat mempengaruhi. Bagaimana kami di sekolah menangani berdampingan dengan anak yang hampir 1000 siswa setiap hari. Kalau kita bisa menangani 5 siswa saja satu hari, kalau urusannya pelik dengan yang seperti ini, pasti kita juga butuh pengetahuan yang lebih untuk mendampingi mereka. Ya, kadang ada yang betul-betul sampai menjerit-jerit, menangis gitu ya, untuk minta pertolongan gitu ya. Nah, terlebih saya pikir guru agama pun perlu untuk kesehatan jiwa ini dipelajari dengan baik. Jadi kalau di sekolah, kita sebetulnya ada satu wadah. Wadah itu namanya PIKR, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Yaitu tadi dikembangkan dari remaja sebaya. Jadi kalau misalnya anak masih punya kurang terbuka kepada guru BK atau guru-guru lain, dia punya wadah yang namanya PIKR untuk menyampaikan keluh kesahnya. Apa saja masalahnya? Nanti dari tim yang sudah kita bentuk dari PIKR itu bisa menyampaikan kepada kami. Nah, yang sangat kita butuhkan di lapangan saat ini adalah pertama, itu dari buku Bu Nova saya lihat adalah tentang kesehatan jiwa. Kami sangat membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengenali. Jangankan masyarakat, guru yang paling utama harus tahu ini. Dan yang kedua tentunya untuk membantu penanganan, kami butuh pendampingan. Butuh pendampingan dari psikolog, dari psikiater gitu ya, yang bisa mendampingi kami untuk menangani masalah anak-anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan singkat saja. Dan kalau boleh, program Bu Nova 2013, kalau boleh diulangi lagi, Bu, supaya bisa dirasakan anak-anak yang sekarang ya, apalagi dari masa pandemi, kayaknya butuh banget nih, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther berbagi pengalamannya langsung dari lapangan sama remaja. Aku mau langsung ke Patricia, speaker termuda kita siang hari ini. Halo Patricia. Oh. Hai. Patricia, boleh nggak sih share pengalaman kamu dan juga bantu kita ngerti apa sih yang ada di pikiran remaja gitu ya, dengan kaitannya terkait kesehatan mental. Aku persilahkan. Iya, sebelumnya aku ada PowerPoint, boleh ditayangin. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Patricia Yahya. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA Jakarta. Ya, aku paling muda di sini, umur aku masih 18 tahun. Aku ada akun LinkedIn, Instagram, sama Spotify aku bagi yang mau mendengarkan lagu aku ya. Terus kalau kalian lihat hari ini dandanan aku adalah seorang makeup artist. Jadi kalau kalian pengen didandanin sama aku di daerah Jabodetabek, boleh langsung cek Instagram aku aja. Maaf ya agak promosi. Aku boleh. Mantul. Boleh next. Oke, sebelumnya aku mau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Dr. Noriyu. Ini bukunya keren banget, aku udah baca, dan
aku sebagai anak psikologi ya, aku memang lagi pengen punya banyak, pengen mengkoleksi, pengen baca, pengen punya banyak buku-buku yang berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa dan tentang psikologi khususnya. Dan terima kasih banget untuk buku ini, nambah buku-buku aku. Aku biasanya kalau ke Gramedia tuh pengen beli buku-buku yang berbau self-development, kesehatan mental, psikologi, dan lain sebagainya. Dan ini okay banget sih. Dan aku juga merasa bahwa setiap usia itu memang punya masalah dan pain tolerance mereka terhadap masalah masing-masing. Jadi nggak bisa, banyak orang yang bilang, remaja emang stres, masalahnya apa sih, bebannya apa sih? Sedangkan mungkin yang ngomong kayak gitu rata-rata orang dewasa yang memang jelas-jelas menghadapi hal-hal yang berbeda-beda ya, misalkan tentang keuangan dan lain sebagainya. Dan kita anak-anak muda juga punya permasalahan kita masing-masing gitu. Dan banyak yang meremehkan hal tersebut, tapi aku thankful untuk Dr. Noriyu yang tidak menganggap hal itu sebagai hal yang remeh, justru menganggap hal itu menjadi sesuatu yang perlu dibahas, karena memang anak-anak muda juga akan, yang nantinya akan menjadi generasi yang selanjutnya gitu ya, akan menjadi orang-orang dewasa, jadi mesti di-develop dari sejak mereka masih usia segini. As long mereka itu anak-anak remaja kan, aku rasa kepribadiannya tuh belum terlalu set ya, masih bisa dibentuk-bentuk kayak tanah liat. Sedangkan orang-orang yang udah dewasa kan cenderung kayak udah settle gitu. Jadi anak-anak muda yang masih bisa diedukasi, masih bisa dibentuk-bentuk pola pikirnya, jadi mesti harus diberi edukasi sebanyak-banyaknya. Terus di buku ini juga dibahas mengenai bunuh diri di kalangan remaja pastinya, dan dibahas juga mengenai faktor kenapa sih orang-orang tuh pengen mengakhiri hidupnya, khususnya anak-anak remaja, dan program kesehatan jiwa di sekolah. Dan yang paling menariknya adalah bunuh diri remaja di masa pandemi, karena ini relatable banget ya, karena di masa pandemi ini memang mempengaruhi kesehatan mental orang-orang, sebagian orang ya, nggak cuma remaja aja, bahkan orang tua juga. Karena di rumah tuh kita yang biasanya keluar-keluar rumah, tiba-tiba di lockdown, kita ngelihat banyak konflik keluarga lah dan lain sebagainya. Terus kita juga mungkin pas masa pandemi kita mengalami penurunan atau kenaikan berat badan, kita merasa insecure, terus kita juga kayak pikirannya tuh banyak numpuk gitu. Jadi di masa pandemi ini memang rentan sekali untuk orang berpikiran untuk bunuh diri, bahkan melakukan percobaan bunuh diri gitu ya. Dan pokoknya konfliknya tuh semakin banyak juga di masa pandemi ini, dan aku pribadi banyak merasakan juga di masa pandemi ini perubahan terhadap kesehatan mental aku. Dan aku juga senang sekali bahwa buku ini juga dikemas dengan begitu enak dibaca, dan mudah dimengerti gitu ya. Mentang-mentang dia membahas tentang bunuh diri, tapi bukan berarti ini buku yang mengerikan gitu ya, bukan. Jadi ini sangat direkomendasikan. Aku sebagai mahasiswi psikologi, ini sangat membantu, dan akan aku rekomendasiin juga ke teman-teman followers aku, ke teman-teman aku yang sama-sama anak psikologi. Ini recommended banget sih, aku seneng banget. Oke, boleh next. Oke, jadi aku mau membagikan perjalanan kesehatan mental aku, karena memang di sini aku adalah seorang penyintas. Aku mau membahas juga dari sudut pandang penyintas. Jadi sebenarnya apa yang mendasari aku bisa mengalami gangguan kesehatan mental, kenapa aku bisa menjadi seorang penyintas, itu akan aku ceritakan di lain waktu, karena di sini waktu aku nggak terlalu banyak, dan semoga aku ngomongnya nggak kayak nge-rap ya, nggak cepet-cepet, nggak kayak dikejar-kejar ya. Dan oke, jadi awal-awal aku merasakan, ini makanya kenapa aku suka banget sama tulisannya Dr. Noriyu yang membahas tentang bunuh diri di masa pandemi, karena jujur aku mengalami gejala gangguan kesehatan mental itu justru pas pandemi gitu, yang benar-benar puncaknya aku merasakan gejala. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ke Polijiwa Puskesmas pada Agustus 2020, 2 tahun lalu. Dan aku itu sempat dikasih obat dan lain sebagainya, tapi aku sempat stop karena aku mikir, ini aku beneran bermasalah nggak ya? Apa ini cuma feeling aku aja? Karena memang ada beberapa pihak yang kurang memvalidasi
perasaan aku, dibilang aku lebay aja, dibilang aku kurang ibadah aja, dan lain sebagainya. Akhirnya, singkat cerita, kondisi aku malah makin memburuk, dan semakin memburuk lagi ketika tahun 2021 awal, bulan Januari, aku itu menjalani program praktik kerja lapangan di hotel, karena dulu aku SMK. Agak kurang nyambung ya sebenarnya SMK masuknya psikologi, cuman karena memang passion ya, jadi aku PKL di hotel, jadi seorang HR, HR assistant, dan di sana aku menghadapi berbagai pressure, karena kita anak SMK itu sepertinya sumber daya manusianya agak kurang dihargai, jadi nggak dibayar, kita terlalu diberi beban pressure yang banyak, masuk pagi, pulangnya bisa menjelang malam, jadi belum lagi sama orang-orang yang kurang cocok sama kita, jadi bebannya cukup berat juga. Dan di situ, ini sorry ya kalau misalkan omongan aku ada yang beberapa men-trigger, jadi aku kasih trigger warning-nya dulu. Jadi aku itu dulu sempat merasakan menangis tanpa sebab, keinginan untuk bunuh diri yang sangat tinggi, ingin apa lompat dari ketinggian, terus menyakiti diri sendiri. Ini sorry ya, aku itu dulu kayak pernah mukul-mukulin diri pakai penggaris besi, sampai badan aku tuh biru-biru, dan aku hampir melakukan percobaan bunuh diri di tempat aku PKL, tapi untungnya aku diselamatin oleh beberapa orang, sekitar 7 orang yang langsung datang nyerbu karena ngedengar suara jeritan dan pukulan di situ, dan dari situ aku nggak jadi. Akhirnya aku itu bulan April 2021, April tahun lalu, aku memutuskan untuk ke psikiater. Dan karena aku ini BPJS dan aku tinggalnya di Bogor. Kalau sekarang di Jakarta ya, karena aku kuliah di Jakarta. Tapi aku di Bogor dan BPJS aku itu masih di Jakarta, jadi aku mesti ngurus berobatnya sendiri dan lain sebagainya. Dan di situ posisinya aku masih 17 tahun, jadi ke rumah sakit itu nggak boleh sendiri. Jadi mesti ada pendampingnya. Akhirnya aku memutuskan untuk ke psikiater, dan bulan Mei 2021 aku didiagnosa bipolar disorder dan borderline personality disorder. Di situ kondisi aku buruk banget, sampai psikiaternya bilang untuk umur kamu yang 17 tahun kasus kamu itu udah berat banget, dan bahkan kamu dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi itu tuh karena memang di sini pengobatan dan obat yang kamu butuhkan itu nggak ada. Jadi kamu dirujuk ke rumah sakit yang lebih bisa, lebih kompatibel untuk menangani kamu. Akhirnya aku dirujuk ke salah satu rumah sakit tertua di Indonesia dan salah satu rumah sakit yang deket UI juga dan bekerja sama UI juga ya kayaknya, di RSCM, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di Salemba situ. Dan aku menjalani perawatan yang cukup intensif di situ, nggak sampai nginep juga, tapi kayak 3 bulan bener-bener bisa kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi aku benar-benar sesering itu. Aku ke poli jiwa anak, karena pada saat itu umur aku masih 17 tahun. Tapi kata psikiaternya, sebenarnya kamu bukan di sini tempatnya, karena masalah kamu itu udah bukan masalah anak kecil lagi, dibilang gitu. Jadi aku juga jujur agak terpressure, karena aku itu kurang suka sama anak kecil, dan di poli jiwa anak itu banyak anak-anak tantrum, guling-guling di lantai, dan lain sebagainya, jadi agak terganggu. Tapi akhirnya setelah 3 bulan aku bisa turun kelas rumah sakit, jadi dalam artian yang bagus, aku bisa apa, aku kondisinya udah membaik gitu. Jadi yang tadinya aku minum 4 obat, sampai sekarang aku cuma minum 1 obat, dan aku sekarang berobatnya udah nggak sesering itu, cuma sebulan sekali aja. Dan kondisi aku udah semakin stabil, puji Tuhan. Dan aku bisa tetap berjalan dengan lancar ya, aktivitas sehari-hari. Meskipun kalau di bipolar itu ada fase depresif, di mana aku itu bisa bener-bener sehari itu baru makan tuh malam, terus aku kayak nggak punya dorongan untuk ngapa-ngapain, tapi karena udah mulai terbiasa juga, jadi I can handle it. Lama-kelamaan juga bisa, gitu. Oke, next slide. Oke, jadi ini laguku, Sebentar Lagi Kamu Pasti Renang. Aku mau menceritakan background juga tentang lagu ini, bagaimana aku menciptakan lagu ini, dan lain sebagainya. Jadi, lagu ini aku tulis pada tahun 2020, dan ini liriknya emang agak kasihan ya, karena aku nulis ini pas lagi terpuruk-terpuruknya.
Dan memang aku dari awal udah merencanakan lagu ini pengen aku bikin jadi lagu beneran gitu. Nggak cuma dari tulisan dan lagunya cuma stuck di otak aku aja, karena aku merasa ini adalah suatu obat yang aku yakin ini obat bukan hanya untuk diri aku sendiri, tapi bisa untuk teman-teman yang lain, bisa menguatkan teman-teman yang lain. Tapi pada saat itu kendala aku adalah kendala keuangan. Jadi di masa pandemi itu, duit jajan aku itu kecil banget, dan aku itu, jadi kalau misalkan mau beli apa-apa, misalkan aku ada keperluan apa, itu mesti pakai duit sendiri kan, mesti bener-bener nabung. Aku dulu sampai untuk lagu ini tuh pernah sampai jualan pancake, jualan puding, jualan bakso aci, sampai jualan sendal. Itu tuh bener-bener, wah, sampai perjuangan banget, tapi akhir-akhirnya uangnya juga kepake untuk keperluan pribadi, karena memang uang aku tuh seterbatas itu. Sedangkan untuk produksi lagu kan biayanya gede banget. Dan akhirnya, aku tuh mikir di tahun 2021, apa lagu ini aku bikin project Hari Bipolar Sedunia ya. Tapi aku sempat mikir bahwa ini tuh hal yang impossible, karena pasti butuh banyak uang, dan aku gak bisa ngeran ini semua sendirian, terutama bikin webinar apa segala macam, aku tuh belum punya pengalaman ke arah situ. Tapi puji Tuhannya, tahun 2021 aku itu dapat kerjaan di mana aku punya penghasilan yang cukup, dan aku merasa Tuhan tuh mengizinkan aku untuk merealisasikan lagu ini dan project ini. Akhirnya aku membentuk tim sekitar 13 orang untuk pemain musik, desain fotografi, video klip, terus marketing and public relation, terus untuk lagu dan webinar aku itu tuh berkolaborasi. Ya, tapi untungnya aku 10 hari bisa lagi, waktunya sebentar lagi ya. Apa hasil ini di bertepatan di Polanya, dan penyelenggaraan webinar di kurang. Patricia, kayaknya ada gangguan sinyal ya. Halo sebentar ya. Oke, sempat putus-putus udah, sepertinya stabil. Oke, udah dilanjut, silakan. Patricia sepertinya hilang, ke-kick ya? Oke, menunggu Patricia kembali. Mbak Oka, benar kan Patricia hilang ya? Iya, jadi aku juga... Oke, Patricia, lanjut lagi. Kalau bisa dipersingkat ya, biar kita bisa mulai sesi pertanyaan. Ini dia udah tinggal dikit lagi kok. Jadi memang di Hari Bipolar Sedunia itu aku nyelenggarain webinar sama lagu aku dirilis pada hari yang sama, dan di situ berkolaborasi dengan Bipolar Care Indonesia, dan salah satu pembicaranya juga adalah Tante Tias. Jadi Tante Tias ini adalah tante dari orang terkasih aku, dan aku seneng banget bisa bersatu lagi di satu project ini, dan I'm so thankful bisa ketemu lagi sama Tante Tias. Tante Tias baik banget. Dan aku pikir sebenarnya bipolar ini kayak, aku mikirnya ini tuh kutukan, hukuman dari Tuhan, dan lain sebagainya. Karena bipolar ini kan gangguan yang gak bisa sembuh, mesti minum obat terus-terusan, tapi justru lagu aku malah bisa dirilisnya di hari bipolar gitu. Jadi aku ngerasa dari lagu aku juga bisa diliput berbagai media, bisa diapresiasi sama banyak orang, bisa menguatkan banyak orang juga, bahkan sampai sekarang banyak yang senang sama lagu aku, banyak yang merasa dikuatkan. Jadi semoga dengan aku mau membawakan lagu ini juga udah ada liriknya, jadi bagi kakak operator boleh mensinkronasi dengan nyanyian aku dan liriknya, nanti di next aja kalau dirasa liriknya udah lewat. Dan aku mau teman-teman bisa baca juga liriknya, karena maknanya tuh bagus. Ini aku sekalian nge-setup speaker juga. Ini aku langsung nyanyiin atau mau sesi tanya-jawab dulu, Kak? Enggak, kita tanya-jawab dulu. Oh, tanya-jawab dulu. Nanti Valencia nyanyi.
Oke, ya ini ada liriknya guys, boleh dibaca-baca dulu. Oke, sesi tanya jawab. Oke, udah Patricia? Udah sih. Thank you. Thank you. Aku tadi note bahwa remaja itu juga punya problem, nggak boleh itu disepelein. Benar. Orang tua maupun kita generasi yang lebih gede gitu ya, tetap memahami bahwa remaja, apalagi di fase peralihan ya, anak-anak bukan, dewasa juga bukan gitu kan, di klinik aja bingung kan, itu perlu kita meluangkan kir dan pemahaman bahwa mereka juga pasti punya problem. Thank you Patricia. Nah, para speaker, ini sudah cukup banyak dan banyak sebenarnya ini pertanyaan yang masuk, akan coba kita bahas satu persatu. Dan karena memang kita punya keterbatasan waktu, aku rasa satu pertanyaan tidak perlu dijawab oleh semua panelis. Aku akan pilih gitu ya, biar semua pertanyaan bisa kita cover di diskusi kita siang hari ini. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Fahmi Nurul F. Fahmi ini dari Cirebon. Halo Fahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Fahmi menanyakan tentang self-harm, bahwa dia memiliki teman yang menyakiti dan punya keinginan untuk bunuh diri. Ini terlihat dari postingan-postingan dan juga mungkin kesehariannya gitu ya. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah keinginan temannya ini untuk bunuh diri. Apalagi ada kondisi bahwa mereka terpisah jarak. Jadi aku mau tanya ini ke Bu Tias aja. Bu Tias, apa tanggapannya, bagaimana teman gitu ya, support system si orang yang punya ide bunuh diri ini bisa apa perilaku yang atau tindakan yang tepat dilakukan untuk memberikan support teman yang mau bunuh diri. Baik, terima kasih. Memang orang yang melakukan yang punya pemikiran untuk tindakan melakukan tindakan bunuh diri tidak tiba-tiba langsung pada aksi. Pada umumnya mereka memberikan tanda-tanda kepada lingkungannya dan kita sebagai warga masyarakat. Itulah yang saya rasa sesi siang hari ini sangat penting. Jadi biasanya orang ingin yang sudah punya pemikiran bunuh diri pasti akan menceritakan tentang apa apa susahnya hidup, bahwa hidup ini susah, apa maknanya hidup ini gitu. Pokoknya udah selesai lebih baik, mungkin lebih bahagia, enggak ada di sini, saya tidak berguna dan sebagainya. Tadi hopelessness dan berbagai komponen yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nuriyu itu penting untuk dicermati. Jadi sekali kita mendengar itu, maka kita harus waspada. Sederhananya saya mempunyai mahasiswa yang punya pemikiran itu, dan itu saya awalnya tidak tahu, karena dia mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah saya. Jadi ada mata kuliah saya, kemudian ada tiga mahasiswa yang tidak lulus, salah satunya dia. Kemudian pada saat itu, tidak jauh berbeda dengan pemberitahuan nilainya, orang tuanya ngontak saya. Saya pikir orang tua ini ingin meminta upgrading, kontak-kontak, dan itu bukan tipe kita-kita gitu untuk dikontak Japri untuk upgrade nilai begitu. Sehingga saya membiarkan saja. Akhirnya dia WA dan menceritakan anaknya yang sudah mengisolasi diri, tidak mau bergaul, itu tanda-tandanya ya. Mengisolasi diri, tidak mau bergaul, kemudian juga sudah memikirkan tentang tidak bermaknanya hidup ini, padahal masih sangat muda. Kemudian juga ngurung sendiri dia di kamar. Pada saat sudah ada tanda-tanda seperti itu, saya langsung respon saat itu juga, ibu ingat nanti malam ibu temani dia tidur bersama di dalam kamar itu, pastikan kunci kamar itu dilepas. Jadi tidak boleh dia mengunci kamar sendiri sampai ibu nggak bisa masuk. Ibu temenin dia masuk, besok pagi ibu bersama anak ini datang ke tempat saya untuk bertemu dengan saya. Nah, pada saat itu saya sudah arrange untuk juga menghadirkan mahasiswa yang sama-sama tidak lulus, tetapi dia happy-happy saja, dia malah yang skornya paling buruk sebetulnya di kelas. Itu kemudian besok paginya datang, ketemu dengan saya, kemudian saya berikan encouragement, tentu saja ada counseling ya, itu sesi counseling, dan menghadirkan temannya, teman satu kelas yang sama-sama tidak lulus, artinya senasib. Tetapi melihat respons temannya yang tidak seterpuruk dirinya, itu dia tercerahkan.
sehingga pulang kembali dan saya monitor memang bersama ibunya sampai pada titik pertengahan semester kemudian saya panggil lagi bagaimana progresnya dan saat ini sudah menjadi sarjana psikologi dan sudah bekerja. Jadi artinya bahwa teman-teman yang ada di sini kita perlu belajar sensitif pada pergaulan dan dialog kita dengan kawan-kawan remaja khususnya seandainya ada pemikiran atau ekspresi-ekspresi tentang hopelessness tadi, condemnness, segala macam yang sudah disampaikan di dalam bukunya Mbak Nova, itu merupakan indikator-indikator yang mungkin perlu kita cermati dengan lebih serius. Apabila ibu bapak adalah guru BK, itu bisa langsung melakukan konseling karena bapak-ibu sekalian mempunyai skill menjadi konselor. Tetapi teman-teman, pendamping, segala macam itu apabila menemukan itu dan tidak bisa melakukan konselor, bisa mencari konselor juga. Dibawa ke sekolahnya untuk dipertemukan dengan guru BK, atau di kampus itu pasti ada kampus ministry, ya, itu layanan-layanan konseling, atau kepada psikolog, ke puskesmas yang di Polijiwa, tadi Patricia juga sudah menyampaikan, semua itu akan segera dibantu untuk mendapatkan penanganan. Seperti dalam presentasi saya, itu bahwa penanganan pada saat mereka punya masalah, itu posisi yang sangat krusial untuk dicegah dalam kondisi seperti itu, maka peluang-peluangnya lebih banyak untuk bisa recover. Demikian, maaf. Oke, terima kasih Bu Tias. Berarti memang teman sebaya ini sesederhana menemani gitu ya, ajak ngobrol, mengajak dialog. Nah, aku mau lempar pertanyaan ini juga ke Patricia nih. Patricia, ketika kamu ada di kondisi depresi atau apa ya, merasa tadi tidak ada harapan hidup, katakanlah, apa sih yang kamu harapkan dari peer groupmu atau sahabatmu lakukan? Yang aku harapkan itu pastinya tidak dihakimi ya. Karena kadang orang tuh terlalu terburu-buru untuk kayak, oh berarti lo tuh kurang doa, lo tuh apa, segala macam. Dan kadang ada kondisi di mana orang juga tuh terlalu nanya-nanya kita, langsung kita itu nggak diberikan waktu untuk memproses perasaan kita terlebih dahulu, jadi langsung kayak ditanya-tanya, ayo dong cerita dong, apa segala macam. Kayak ibaratkan kita nggak dikasih nafas dulu nih untuk kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi, karena memang aku juga kadang Oke, kita terputus lagi hubungannya dengan Patricia. Patricia? Mbak Oka, cek. Sebentar ya. Ilang, ya? Oh, oke, okay, siap. Udah tersambung lagi. Silakan dilanjut, Patricia. Jadi, kadang juga bisa lagi sedih apa, suka terlambat nangkepnya gitu, kayak misalkan hari baru kadang bisa kata apa jalan saat itu bercerita. Patricia, kayaknya koneksinya nggak terlalu bagus. Apakah aku hold dulu kalau kamu mau ngecek? Itu tuh support aja gitu loh, support, dan kalau kita udah siap untuk cerita pasti kita akan cerita. Dan terkadang kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari orang ini, dia tuh lebih butuh untuk didengar atau diberikan saran. Kalau dia cuma butuh didengar aja, kadang saran dari kita nih agak apa, mungkin dia udah tahu gitu. Jadi mungkin bisa lebih fokus ke mendengarkan dan memvalidasi perasaan orang ini gitu. Itu sih. Jadi memperhatikan betul kebutuhannya apa ya? Hanya ingin didengarkan, divalidasi perasaannya, atau minta saran. Thank you, Patricia. Thank you. Insightful banget. Lanjut ke penanya selanjutnya. Fahmi, semoga jawabannya memuaskan ya. Aku akan ke penanya selanjutnya. Ini ditujukan ke khusus ke Mbak Noriyu tentang dari Sunardi Siswo Diharjo. Mbak Noriyu, adakah data empiris terkait rasio jumlah orang yang mengucapkan ingin bunuh diri dengan total kasus bunuh diri? Ada nggak sih data empiris itu, keterkaitan antara orang yang punya ide bunuh diri dengan yang betulan bunuh diri? Itu satu. Sekalian Mbak, pertanyaan kedua biar cepet nih. Dari Nasef Nugraha,
pertanyaannya adalah kepada Mbak Noriyu juga, belum semua orang tua mengetahui cara memantau kesehatan mental pada anak, khususnya remaja. Bagaimana sih cara orang tua tidak kehilangan momentum mendampingi kesehatan mental anak? Silakan Mbak Noriyu, dua pertanyaan itu soal data terkait kasus bunuh diri dan bagaimana orang tua mendampingi remaja. Iya, yang pasti tidak ada datanya terkait itu di Indonesia. Penelitian saya juga tidak mengambil angle data itu. Tapi rasanya sih kita tidak boleh mendismiss pada saat kita mendengar ada pernyataan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau udah arah ke sana, saya rasa it's better be safe than sorry, kalau menurut saya. Jadi lebih baik kita menanggapi serius daripada kita menyesal belakangan kalau itu benar-benar terjadi malah ya. Kemudian yang kedua, orang tua harus bagaimana? Ya, jadi memang orang tua ini kadang-kadang masih suka menempatkan anak itu sebagai perpanjangannya dia. Perpanjangan dia maksudnya ada mimpi-mimpinya dia yang belum tercapai lewat anak, gitu ya. Ada yang ya hal-hal yang dia dulu tidak bisa raih pada masa muda itu lewat anak. Nggak bisa sekolah apa anaknya yang ngejalanin itu, gitu ya. Atau menurut orang tuanya yang bagus tuh ini, gitu ya. Kamu jadi ini, jadi itu. Tidak mempertanyakan sebenarnya si anak tuh passionnya kemana, kemudian ininya kemana, gitu ya. Nah, problemnya adalah dari, ada dua pasien saya ya, ini yang mirip. Mereka, orang tuanya bergaul dengan sesama ibu-ibu lah ya, sesama ibu-ibu di sekolah itu. Dan kemudian, saya sih ngelihatnya hanya di media sosial ya, saya lihat, oh bagus sekali kehidupannya gitu ya, mereka bertiga, bapak, ibu, anaknya gitu. Terus anaknya, saya melihat sebagai remaja yang berkembang baik aja, seperti biasa gitu. Nah kemudian tiba-tiba, pada saat dibawa ke saya, itu sudah bermasalah 1 tahun ternyata. Jadi dia bilang, iya prestasinya jadi turun. Nah saya malah jadi bilang ke anak itu, kok kamu kok nilai yang ini jelek ya? Sedangkan anaknya tante itu nilai untuk mata pelajaran itu gini-gini. Jadi comparing, membandingkan antara anak temannya dengan dia. Padahal tidak melihat bahwa berubahnya prestasi belajar, produktivitas si anak berkurang, itu sebenarnya merupakan bagian dari kondisi kejiwaan yang dia alami. Nah, ini yang missing dari awareness orang tua, tidak terpikir sama sekali. Nah, kemudian pas dibawa ke sana ke saya, itu sudah sampai udah pindah sekolah. Sampai udah pindah sekolah. Terus keluhan orang tuanya sama. Udah dipindahin sekolah, prestasinya masih belum bagus. Ya, jadi udah dipindahin sekolah, ternyata bukan untuk well-being anak, pemindahan sekolahnya. Tujuannya tetap prestasinya harus bagus gitu. Jadi pas pindah juga alasannya sama. Terus akhirnya saya lakukan wawancara psikiatrik dan lain-lain sebagainya, memang anaknya udah sampai ada halusinasi auditorik, udah sampai ada bisikan yang menyuruh-nyuruh bunuh diri, udah apa. Terus saya pikir, waduh, ini kondisi kejiwaannya udah jelas gejala-gejala psikopatologinya, tapi si orang tua sama sekali belum aware tentang itu. Untungnya agak telat, tapi nggak apa-apa, better late than never, dibawa juga akhirnya ke psikiater. Nah, jadi memang kalau remaja, kita kadang-kadang tidak langsung mendengar pernyataan dia bilang, oh saya sedang merasa sedih, saya sedang apa. Orang tua perlu sensitif juga melihat, oh kok ada perubahan ya, oh kok produktivitasnya berkurang ya, oh, kok bergaulnya juga agak berkurang dengan temannya, oh kok dia tidak terlalu komunikatif. Oh ini, jadi lebih memperhatikan tentang pikiran, perasaan, dan perilaku si anak gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya clue-cluenya begitu. Jadi
jangan berharap si anak remaja yang risk-taking, omnipotens, ya, yang merasa immortal, terus bisa bersimpuh dalam kesedihan, belum tentu ke orang tua, tapi munculnya ya itu tadi. Gitu, ada perubahan-perubahan. Tidak semuanya kemudian bisa mengkomunikasikan dengan jelas apa yang dia rasakan gitu ya, Mbak Noriu ya. Waktu itu soalnya ada kasus juga, waktu dari penelitian ini, bukan dari pasien. Jadi, kan ada instrumen, namanya Strength and Difficulty Questionnaire. Jadi, instrumen ini untuk melihat kekuatan dan kelemahan si remaja. Terus, waktu saya mengujikan secara keseluruhan aja, karena penapisan screening kan seluruh aja, dilihat 5 nilai terjelek. Yang terburuk itu saya wawancara. Terus guru kepala sekolahnya bilang, oh kok Dr. Nova wawancara yang itu? Kenapa Pak? Ini kan raportnya bagus loh yang juara kelasnya. Nah, ternyata dia juga tidak ada masalah di dalam prestasinya. Tapi begitu dilakukan screening, ada masalah secara kejiwaannya. Gitu. Dan pada saat diwawancara, ternyata dia merasa tertekan oleh teman-temannya. Jadi dia melakukan hal yang benar itu salah di mata teman-temannya. Mengumpulkan tugas tepat waktu salah, hormat kepada guru salah, kemudian datang tidak bolos itu juga salah, hal-hal yang semacam itu terjadi pada dia. Nah, akhirnya dia mengalami masalah secara kejiwaan yang ketahuannya lewat penapisan atau screening di sekolah. Makanya itu rekomendasi dari tadi ya, lembaga asosiasi apa gitu ya, lupa aku Mbak, itu memang perkuat screening, perkuat penapisan dan identifikasi. Karena ya, bisa saja kesehatan apa gangguan mental itu menjangkiti atau apa ya, dialami juga oleh anak-anak yang berprestasi yang oleh orang dewasa dipandang baik-baik saja. Oke, note banget. Ah, nah, dan yang disampaikan Mbak Noriu dan tadi juga Ibu Tias tadi itu sebenarnya juga sudah menjawab pertanyaan dari Filemon Jalu. Pertanyaannya adalah terkait bagaimana caranya kita bisa mendeteksi kerabat terdekat yang memiliki tanda-tanda keinginan untuk bunuh diri. Yaitu tadi ya, mengisolasi diri, produktivitas turun, kemudian tidak tidak komunikatif gitu. Nah, mungkin dari Bu Esther mau menambahkan terkait apa sih tanda-tanda dan bagaimana kemudian Bu Esther mengasah kepekaan terhadap siswa yang punya kecenderungan atau ide untuk bunuh diri. Bu Esther, mungkin mau menambahkan? Barangkali kalau lewat pengalaman yang saya alami, ada siswa yang tadi sering menyendiri, nggak punya teman sama sekali, itu kemudian dia pasif sekali di dalam kelas, gitu ya, mukanya selalu murung. Biasanya itu kalau kita panggil tadi ya, screening tadi ya istilahnya Bu ini, Bu Nova, nanti lama-lama anak itu kita kasih kesempatan untuk cerita apa sih yang dia alamin gitu ya. Memang tadi seperti Patricia katakan ya, perlu diterima keberadaan dia. Jadi kita harus mendalami perasaan dia saat itu, kita bisa ngalemin dia, biar dia cerita, ketika nanti dia sudah cerita, baru kita pelan-pelan mengarahkan dia untuk niat-niat yang ya tadi sampai ke niat bunuh diri ya. Tadi Ibu Nova menjelaskan di anak di sekolah itu ada yang pintar, tapi karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, perfect gitu, itu pun ada seperti ada tekanan yang berat kalau dia tidak bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Sepertinya dia merasa bersalah, ya, kayaknya nggak bisa berprestasi, nggak bisa juara, ya. Itu kadang-kadang dia sendiri sebenarnya yang buat ukurannya, tetapi akhirnya itu menyiksa dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang seperti itu ya perlu kita ngobrol. Memang nggak kelihatan kalau dari prestasi-prestasinya bagus, tapi dia sangat tertekan, gitu ya. Ada lagi yang harapan orang tua dengan harapan dia beda. Orang tuanya pingin dia kedokteran gitu ya, tapi anaknya nggak mau kedokteran, anaknya mau justru jurusannya komunikasi. Nah itu kan nyebrang banget gitu loh. Nah tapi dia untuk tidak nurut sama orang tua itu kayaknya ada beban.
ya, bahkan orang tua ada yang memberikan ultimatum gitu ya. Nah, seperti itu yang kadang-kadang kita perlu segera memanggil mereka, ngajak ngobrol ya. Dari ngobrol sih biasanya kita dapatkan hal seperti itu. Untuk tahu apakah anak-anak ini dalam keadaan yang sangat tertekan. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Esther dan sahabat Kompas dan juga para panelis. Kita akhiri dulu sesi pertanyaan kita ini yang pertama. Nanti kita lanjut lagi membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kompas. Kita selingi dulu dengan penampilan dari Patricia yang akan membawakan lagu, apa tadi Patricia judulnya? Nanti lagi kamu pasti tenang. Sebentar lagi kamu pasti tenang. Patricia udah siap? Patricia? Udah siap ya Patricia? Siap, siap. Oke. Kedengeran nggak sih? Silahkan. Udah kedengeran. Oke. Oke. Bagi teman-teman yang mau mendengarkan lagu ini, sudah ada di semua platform musik, Spotify, YouTube, Joox, semuanya ada ya teman-teman. Dicari aja, sebentar lagi kamu pasti tenang, oke? Okay? Untuk apa aku hidup di dunia yang kejam, penuh kebencian, penuh kesakitan. Untuk apa aku hidup? Apa pintarnya aku, apa cantiknya aku, istimewanya aku. Setelah bertahun selam, banyak kejadian yang mengiris hatiku. Perpisahan yang sakit, hujatan maha benar yang pada akhirnya buat hatiku mati. Bangkitlah, jangan menyerah. Hidup memang sulit, hidup memang kejam, bertahanlah. Jangan kau akhiri hidupmu. Kamu terlalu kuat, sebentar lagi kamu pasti tenang. Kapan, kapan tenang? Marahku tak bisa, menangis tidak bisa, terdiam terpaku. Sampai kapan aku berjuang melawan keadaan yang tak bisa aku salahkan, tapi aku menderita.
ku tulis di buku, namun semuanya sirna. Lagi-lagi aku harus mengalah. Di keadaan seperti ini, ku mahir bantu orang, tapi ku tak bisa bantu diri. Bangkitlah, jangan menyerah. Hidup memang sulit, hidup memang kejam, bertahanlah. Jangan kau akhiri hidupmu. Kamu terlalu kuat, sebentar lagi kamu pasti tenang. Oh, 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 oh. Patricia, dalam sekali lagunya, harus sekali. Thank you for writing this, karena indah kali liriknya. Terima kasih. Lagunya bisa diakses di mana, Patricia? Bisa di Spotify, di YouTube, di Joox, di Apple Music, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ada deh. Siap. Auto download nanti. Mantap. Thank you, Patricia. Oke, setelah kita berharu dengan lagu yang indah ini, kita lanjutkan diskusi yang masih hangat, masih banyak pertanyaan dari sahabat Kompas. Pertanyaan selanjutnya datang dari Emilia Angelina Emmy Sunarta. Selamat siang, Emilia dari Tangerang. Izin bertanya, bagaimana pendampingan kami sebagai guru BK saat menemukan anak yang ingin mencoba bunuh diri? Nah, mungkin aku lempar pertanyaan ini ke Bu Esther. Mungkin bisa memberikan insight, karena ini Bu Emmy sepertinya guru BK juga, Bu. Monggo, silahkan. Iya, terima kasih. Kalau pengalaman saya, ketika kita tahu ada siswa, kita dengar ada siswa yang ingin melakukan bunuh diri. Tentunya tadi saya jelaskan kita sudah mengadakan pendekatan, melihat latar belakang keluarga, melihat latar belakang ekonomi dan sebagainya. Kita ketahui dulu latar belakangnya dengan baik. Kemudian kita memberikan perhatian tadi, pendampingan yang pertama adalah kita bersama dengan dia, gitu.
ya kita bersama dengan dia, dan kita selalu memberikan harapan-harapan yang baik kepada dia. Yang kedua tentunya ketika kami tidak mampu untuk menangani, kita perlu berkonsultasi kepada yang lebih berwenang, kepada psikolog, kepada psikiater, ya tentunya kami guru BK sangat terbatas kemampuannya. Tetapi salah satu kebaikan di masa saat ini seperti buku Bu Nova itu merupakan satu solusi bagi kita rajin membaca, ya. Ketika rajin membaca, ingin tahu tentang menangani anak-anak yang ingin bunuh diri, saya pikir kita jadi ada perlengkapan pengetahuan. Dan kalau ada seminar-seminar ya tentang kesehatan jiwa, tentunya kita upayakan kita ikut di dalamnya. Ya, jadi saya kalau Bu Nova buat acara diundang saya nggak pernah nggak hadir ya Bu Nova ya, karena saya merasa itu sangat penting dan mahal harganya gitu ya. Karena memang tentang kesehatan jiwa ini kadang-kadang kalau diajak begitu aja orang nggak tertarik gitu ya. Padahal ini sangat penting, saya garis bawahi untuk guru BK khususnya. Jadi saya mengajak teman-teman guru BK yang hadir di sini juga, ayo kita baca buku Bu Nova dan juga literasi-literasi lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bunuh diri, dan kita belajar tentang kesehatan jiwa dan banyak mengikuti seminar-seminar, contoh-contoh pendampingan, karena kan tiap kasus pasti berbeda, tidak sama. Ada anak yang harus segera ditolong, ada yang masih bisa kita berikan pendekatan-pendekatan. Itu dari saya. Makasih. Terima kasih, Bu Esther. Mbak Nova, bolehkah menambahkan terkait tadi ini, karena problem seorang guru BK bagaimana menangani siswa gitu ya yang punya ide untuk bunuh diri. Sekaligus pertanyaan dari Bu Emi adalah apakah memungkinkan angket screening awal itu untuk dibagikan dan di-share? Silakan Mbak Nova. Ini screening yang mana yang ada di buku ini? Screening awal. Mungkin nanti Bu Angelina Emi boleh menambahkan di kolom chat yang dimaksud screening, angket screening awal itu yang apa, seperti apa, nanti kita boleh tanya lagi. Tapi boleh dijawab dulu Mbak Nova terkait solusi atau mungkin rekomendasi yang praktikal gitu ya, sebagai guru BK harusnya bagaimana menghadapi anak yang punya keinginan bunuh diri. Ya, memang kan salah satu challenges sebagai guru BK, itu kan dulu pernah disampaikan di FGD oleh Ibu Esther. Jadi memang guru BK ini kurang adekuat ya terkait kurikulum tentang konselingnya. Jadi artinya memang fokusnya lebih ke bimbingan karir. Nah, saya rasa sih perlu untuk dilakukan refreshing ilmu lagi nih buat guru-guru BK sebenarnya. Mungkin bisa spesifik yang terkait untuk pencegahan bunuh diri. Karena apa? Karena dari penelitian saya kan jelas ya, berbagai referensi juga mengatakan gatekeeper untuk pencegahan bunuh diri remaja itu adalah di sekolah. Nah, jadi gatekeepernya di situ. Nah, oleh karena itu, para gatekeepers ini harus diberikan semacam pelatihan lagi. Mungkin bahkan tambahan ilmu, karena kalau waktu itu kurang, kurikulum yang terkait dengan konselingnya, sekarang ditambahkan materinya. Makanya kan saya cek sebenarnya program kesehatan jiwa remaja tuh ada di mana aja gitu ya. Dan ternyata kan di puskesmas sebenarnya ada program kesehatan peduli remaja. Nah, jadi saya rasa bisa tuh sekolah-sekolah berkoordinasi dengan puskesmas. Karena kan puskesmas kan tugasnya tidak hanya kuratif gitu ya, tapi juga banyak melakukan upaya promotif preventif. Karena kan di era BPJS ini sebenarnya banyak bergerak di bidang preventif juga, termasuk dalam penanganan kesehatan jiwa. Nah, tadi cara-caranya, jadi gini, waktu itu saya pernah punya pasien, dia sama temannya, dia nemenin temannya, gitu.
Nah, terus temannya ini, kan anak-anak sekarang cepet bongsor gitu ya. Nah, terus dia ngerasa dia dilecehkan oleh gurunya. Dia bilang ke pasien saya. Nah, pasien saya mengantar ke guru gitu. Terus didismiss. Ya, didismiss. Jadi tidak dipercaya. Ah, masa sih digituin gitu ya. Nah, jadi ini membuat saya menjadi refleksi saja bahwa perlu dilatih lagi nih cara merespon. Ya, itu penting tuh. Cara menjawab dengan empatik terhadap siswa kalau lagi curhat gitu ya. Jadi jangan alih-alih malah langsung dia merasa kayak didismiss, bahkan merasa saya dituduh sebagai pembohong nih sama guru saya gitu loh. Nah, jadi artinya perlu training-training minimal untuk kemampuan bagaimana active listening-nya, bagaimana untuk merespon yang adekuat, bagaimana bisa mempunyai empathic attunement dengan si siswa, dan koordinasi yang baik dengan puskesmas harus bagaimana, program kesehatan peduli remajanya seperti apa, perlu di sekolah dibangun konselor remaja itu tadi. Jadi kalau guru BK-nya kewalahan nih, pakai perpanjangan tangan, punya anak buah, namanya konselor remaja, kan bisa diatur seminggu sekali laporan, gitu ya. Terus cerita, guru, ini saya mendapatkan report ini, dari teman-teman, apa aja masalahnya, ini. Jadi, ya apa, saya rasa semuanya ini udah ada kok program-programnya, unit-unitnya ya, yang seperti tadi gambar yang saya sudah tampilkan terakhir tadi waktu presentasi. Nah, saya rasa tinggal ini semua dijadikan satu program yang saling terkait, saling terhubung, saling terintegrasi, dan ada sistem pelaporannya, ada sistem peningkatan kapasitasnya juga gitu untuk guru BK-nya. Biasanya sih kalau swasta bisa ya untuk kayak gini. Ya kalau untuk negeri, saya rasa sih sebenarnya lebih bisa lagi di koordinasi dari kementerian terkait kan, gitu, atau dari dinas atau disdik misalnya kalau DKI. Oke, thank you Mbak Nova. Aku juga mau menyampaikan ke para panelis dan juga Kompas, ini banyak yang juga memberikan apresiasi, termasuk dari tadi salah satunya bilang, oh ini buku yang aku usulkan wajib ada di Perpus, gitu katanya Mbak Nova. Which is bagus, gitu kan. Memang jadi harus ada memperkaya khasanah tentang kesehatan mental. Nah, ini kayaknya akan jadi pertanyaan terakhir. Saya mohon maaf dulu ke para penanya yang tidak bisa satu persatu dibacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan pertanyaan terakhir ini aku akan lempar ke Ibu Tias dari Sofia Rohul. Ingin bertanya tentang faktor seseorang kerap menangis tanpa sebab, susah mengekspresikan diri, dalam artian hanya bisa menunjukkan bahwa dia happy saja, lalu ketika ingin berbagi cerita, namun mengurung diri, sehingga hanya disimpan gitu ya, ceritanya untuk diri sendiri. Lalu suka mukul-mukul kepala kalau tidak bisa tidur. Jadi apa faktor kenapa orang tidak ekspresif begitu ya, dan juga bagaimana solusinya? Silakan Bu Tias untuk dijawab. Oke, terima kasih Bu Sofia untuk pertanyaannya. Memang tidak mudah untuk langsung menjawab seperti ini karena mungkin perlu ada semacam sesi konseling untuk bisa menggali lebih lanjut ya. Tentu saja kalau hal-hal ini tampak sekali, kalau tadi seperti yang Mbak Risa bilang bahwa ada semacam hambatan untuk mengekspresikan diri secara wajar, sehingga perlu diketahui sebetulnya hambatan apa sih yang membuat dia tidak bisa ekspresif gitu. Maksud saya ketika mau marah nggak bisa marah. Adakah tuntutan bahwa seseorang harus selalu nampak manis segala macam itu? Ingat nggak film Joker? Ya itu kan si siapa tuh pemain itu kan dia bilang bahwa my mother asked me to smile. Nah itu jadi keinginan untuk smile, nampak ramah, nampak bahagia itu padahal di dalamnya punya masalah. Dan kalau itu terakumulasi tanpa ada penyelesaian, tentu akan menjadi permasalahan kejiwaan. Jadi memang pasti ada hambatan-hambatan psikologis dan sosial yang mengakibatkan individu tidak bisa mengekspresikan diri emosinya secara wajar. Marah pun sebetulnya kita bisa menyampaikannya. Maksud saya, kita tidak harus meledak-ledak marah, tapi kita bisa menyampaikan kalau mamanya kepada anak, tahu nggak nak sayangku?
Mama tuh marah loh kalau kamu seperti ini. Nah, diekspresikan marahnya, anak paham bahwa mama marah, tetapi tidak harus sampai emosional meledak-ledak. Nah, hal ini nampaknya perlu latihan tentu saja. Nah, yang berkasus tentang tanpa sebab, ini saya tidak yakin apakah menangis itu tanpa sebab, begitu. Jadi perlu ada penggalian lebih lanjut. Kalau Ibu Sofia adalah seorang konselor, guru BK, tentu perlu bertanya dan ada perlu sesi terlebih untuk menggali lebih lanjut permasalahan yang sesungguhnya. Mungkin tidak harus bertanya atau menginterogasi, tetapi menemani saja. Ya, karena pada saat seseorang nyaman, tadi Patricia menyatakan non-judgmental. Jadi temenin saja, pada waktu dia merasa nyaman, dia mungkin akan curhat kepada kita. Nah, yang paling utama adalah menjadi pendamping, teman, dan sebagainya itu penting. Seperti yang tadi Patricia sudah sampaikan, perlu adanya sahabat yang mau mendengar. Nah, saya berharap Bu Sofia juga bisa menjadi sahabat yang mendengar untuk kawan-kawan yang mengalami situasi seperti itu tidak bisa mengekspresikan diri. Demikian, mungkin tidak terlalu menjawab, tapi karena memang ini sulit untuk begitu saja bisa diidentifikasikan ya. Oke, sangat dipahami. Tapi tadi ya, menangis mereka itu bukan tanpa sebab, pasti ada sebabnya, karena itu manifestasi mungkin perasaan yang sudah terpendam lama, gitu ya Bu Tias ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih sekali para panelis untuk jawabannya. Memang siang sampai sore hari ini tuh antusiasme dari sahabat Kompas luar biasa, dan dimana ini menjadi satu penanda baik ya, presiden baik bahwa kesehatan mental ternyata banyak yang mau belajar tentang isu ini, cuman mungkin masih terbatas. Nah, aku mau menggunakan 5 menit terakhir ini untuk aku berikan masing-masing 1 menit pada para speaker untuk menyampaikan penutup. Aku lempar dulu ke Patricia. Patricia, boleh disampaikan sebagai final statement atau apa ya? Kata-kata terakhir lagi untuk diskusi kita hari ini. Silakan Patricia. Kalau membicarakan soal bunuh diri, menurut aku masih banyak hal yang belum kita lakukan di dunia ini. Kita masih melewati, ibaratkan kalau ada buku namanya I Wanna Die But I Still Want to Eat Tteokbokki. Yeah. Jadi masih banyak hal yang indah, dan ketika kita meninggal, kita cuma memindahkan rasa sakit tersebut ke orang-orang yang beneran sayang sama kita. Jadi alangkah baiknya kita memelihara hidup kita, dan jangan lupa kalau sudah merasa membutuhkan psikolog dan psikiater, jangan segan, dan demi kesehatan diri kita sendiri juga. Dan aku yakin everything will be okay, semua masalah akan berlalu dan semuanya akan baik-baik saja kok. Oke, okay, thank you. Patricia, thank you banget. Kamu bahkan jadi sosok yang inspiratif buat aku, mampu channeling energi ke hal-hal yang produktif. Aku sempat lihat medsos kamu yang wah ternyata kegiatannya padat. Thank you for you ya, Patricia. Memang yang keren itu adalah berani hidup, bukan berani mati. Kedua, aku serahkan ke Bu Esther. Bu Esther, boleh closing statement-nya? Iya, dengan kegiatan yang seperti ini saya berharap kita tetap banyak belajar ke depan lagi tentang kesehatan jiwa tadi, agar kita bisa pulih bersama generasi muda yang sehat jiwa. Terima kasih Bu Esther. Memang terus berjuang di pendidikan, karena aku tahu itu nggak mudah. Aku pernah jadi anak SMA dan itu memang nyebelin ya, anak SMA itu. Aku lanjutkan ke Bu Tias. Bu Tias, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih sekali. Kalau kita teman-teman yang sudah memperhatikan masalah kesehatan, ada semacam moto kan, there is no health without mental health. Mental. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Sebagai seorang sosial, bahwa kita tahu orang mengalami masalah-masalah kejiwaan biasanya banyak sekali berangkat dari permasalahan sosial. Maka saya akan menambahkan dengan satu motto lagi, there is no mental health without social health.
Jadi tidak ada kesehatan jiwa tanpa kesehatan sosial. Jadi kesehatan fisik, mental, sosial adalah satu dan harusnya kita pelihara bersama. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Bu Tias. Last but not least, Mbak Nova, apa yang terakhir disampaikan kepada sahabat Kompas, para remaja, muda-mudi, dan semua generasi terkait buku Mbak ini? Aku tuh ditugasin Mas Patris untuk membaca dari salah satu bukuku, katanya. Jadi, aku tampilin. Bukuku tahun 2003. Udah lama banget ya penulis buku. Bukuku tahun 2003 dengan Gramedia Pustaka Utama. Katanya bacain loh salah satu ininya prosanya atau apa gitu. Terus aku cari-cari apa ya yang cocok sama remaja-remaja kita. Ternyata ada nih yang cocok, apalagi biasanya remaja agak kesulitan memanage, mengolah, mengelola rasa, olah roso gitu ya. Apalagi kalau udah menyangkut perasaan cinta, perasaan di reject, perasaan patah hati, dan lain-lain sebagainya. Nah, tiba-tiba aku menemukan ini dalam bukuku. Ini halaman 68, Mahadewa Mahadewi. Aku bacain pendek aja ya ini. Rasa tidak seharusnya diajari. Rasa tidak seharusnya dibatasi. Rasa tidak seharusnya dipagari. Masa tidak jelas dimulainya. Masa tidak jelas dinikmatinya. Masa tidak jelas diakhirinya. Tetapi keduanya ada, rasa dan masa, saling bertautan. Ketika rasa itu tumbuh pada masa yang salah, ketika rasa itu harus luruh pada saat rasa menabur benih yang paling jujur. Namun ketika masa mengakhiri semuanya, sungguh beruntung rasa telah diajari, dibatasi, dan dipagari. Terima kasih. Gak jadi patah hati deh. Thank you, Mbak. Kena banget sih, bener sih. Yang bukan remaja aja kena itu. Bagaimanapun juga masih galau, masih mencari diri. Thank you for writing that, Mbak. Dan udah dibacain. Ada hal lainnya mau disampaikan oleh Mbak Nova terakhir kali? Yang penting adalah semoga buku ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang terkait dengan pencegahan bunuh diri remaja dan kesehatan jiwa pada umumnya. Karena informasi bisa didapatkan dari mana saja, tetapi gunakanlah juga referensi atau acuan yang bisa dipercaya. Nah, karena tadi ada salah satu pertanyaan tuh yang agak miss, dia menanyakan kalau informasi-informasi itu kenapa ya kok Gen Z sekarang banyak banget begitu. Ternyata Gen Z itu, aku juga cantumin di prolog buku Cegah Bunuh Diri Remaja, memang Gen Z ini yang paling merasa tidak sehat jiwanya. Jadi memang mereka yang paling merasa tidak sehat. Saya melihat ini malah suatu hal yang positif, Arita. It's actually a good sign, dan inilah gunanya kita berperan untuk memfeeding kebutuhan mereka untuk mendapatkan informasi, diantaranya melalui buku populer ilmiah seperti Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi. Okay, thank you, Mbak Nova. Ini aku mau merangkum itu sampai bingung karena semuanya tuh lengkap dari sisi social, medical socialnya dapat, dari sisi psikiatri dapat, psikologi dapat, bahkan dari penyintas juga dapat. Nah, sebelum kita tutup acara sore hari ini, dan sebelum aku serahkan acaranya ke Mbak Oka, aku minta para speakers nih, Patricia, Bu Tias, Bu Esther, dan Mbak Nova, boleh nggak pilih salah satu penanya terbaik, dan nanti penanya terbaik ini akan kita kirim bingkisan yang spesial dari PBK. Boleh, Patricia, ada di kolom Q&A, dipilih ya salah satunya, nanti boleh ditaruh di kolom chat. Dan nanti namanya akan diumumkan oleh Mbak Oka. Gitu aja kali ya, Mbak Oka. Biar sambil milih, sambil acaranya kita tutup. Nah, yeah. Sahabat Kompas, memang paling penting dalam upaya kesehatan mental ini adalah awareness. Dari orang tua, dari teman sebaya, bahwa perasaan sakit hati, perasaan sedih itu
sah dialami oleh siapa saja. Dan kita alangkah baiknya menjadi bagian yang kemudian suportif gitu ya, bukan justru menyangsikan atau bukan justru meniadakan, mendismis perasaan yang ada. Aku kuat sekali tadi ungkapan dari Patricia bahwa ya legit perasaan yang kualami sebagai remaja ini ya tetap sah-sah saja walaupun misalnya belum terpentok masalah keluarga, anak, dan segala macam. Itu tetap sah. Dan pentingnya support system, pentingnya untuk menjadi person yang sensitif dan punya empati terhadap sekeliling. Itu menjadi modal penting kita untuk menciptakan kesehatan mental secara komunal gitu ya, tidak hanya untuk diri sendiri. Baik, ya Arita Nugraheni, terima kasih banyak para panelis yang sudah memberikan pengalaman berbagi insight. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya undur diri, saya serahkan ke Mbak Oka. Silakan Mbak Oka. Terima kasih Arita dan terima kasih kepada semua panelis atas bahasan yang begitu bernas dan terutama amat penting. Terima kasih tadi Mbak Noriu atas syairnya yang sungguh mengena, juga Patricia untuk lagunya yang dalam. Tadi saya ingat kalimatnya Patricia yang sungguh ternyanyi sampai sekarang ya. Kalau kita mengakhiri hidup, kita hanya akan memindahkan rasa sakit kita ke orang-orang yang kita sayangi. Semoga pesan ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan semoga isu yang disuarakan Mbak Noriu, Mbak Tias, Mbak Esther, dan Patricia di sini terdengar kian lantang. Semoga orang-orang yang memiliki persoalan kesehatan jiwa tidak lagi diberi stigma negatif dan bisa memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. Kita berharap perhatian publik akan kesehatan jiwa terus meluas, terutama juga tentang pentingnya penapisan atau screening untuk pencegahan bunuh diri. Baik, coba saya cek dulu di kolom chat. Ya, kita sudah dapat beberapa nama. Kita sudah dapat 4 nama, teman-teman. Saya akan bacakan nama-nama yang terpilih untuk mendapatkan bingkisan khusus dari penerbit buku Kompas. Yang pertama yaitu ada Sofia Rohul, Rosita Sukadana, Angelia Emmy, dan Nasef Nugraha. Empat orang itu nanti bisa menghubungi penerbit buku Kompas dengan mengirimkan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon ke DM Instagram @bukukompas atau email ke buku@kompas.com. Gitu ya teman-teman, kita bisa cek lagi nanti di kolom chat siapa saja yang mendapatkan itu. Dan tadi saya sudah bacakan juga, silakan nanti akan DM ke Instagram atau email ke buku@kompas.com. Nah teman-teman juga bisa memesan buku Cegah Bunuh Diri Remaja Yuk Deteksi lewat gerai kompas.id dengan harga Rp100.000. Tautan untuk pembelian buku juga akan diberikan lewat chat di ruang Zoom ini. Mantau juga Instagram Buku Kompas, Instagram @bukukompas untuk mengetahui informasi seputar acara-acara penerbit Buku Kompas yang menarik berikutnya. Nah, teman-teman, kita sampai di akhir acara. Terima kasih banyak untuk sharing dan diskusi yang hangat dan mendalam Mbak Noriu, Mbak Tias, Mbak Esther, Patricia, Arita, juga Sobat Buku Kompas semuanya. Dan terutama saya juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih untuk Patricia yang sudah berbagi cerita, membantu kami memahami lebih baik soal kesehatan jiwa dan menjadi sosok yang inspiratif. Semoga lagu dari Patricia juga bisa semakin luas didengarkan dan menjadi teman bagi banyak orang. Semoga perbincangan kita siang ini bermanfaat serta dapat meluaskan perspektif kita tentang kesehatan jiwa. Saya Oka, saya undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi pada acara-acara yang menarik berikutnya dari penerbit buku Kompas. Terima kasih Mbak Oka, terima kasih para panelis. Semuanya. Terima kasih Mbak Tias, Mbak Esther, Mbak Nova, Patricia. Ya. Thank you. Terima kasih Mbak Nova, Mbak Tia, Mbak Patricia, Mbak Oka, Mbak Arita, terima kasih ya.